Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah join pada kelas hari ini. Jadi, terima kasih yang telah meluangkan waktu, yang telah meluangkan kuota dan pulsa ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan semoga hari ini juga berjalan dengan lancar ya, tanpa kendala. Nah, ini adalah seri kegiatan kesekian yang pernah saya adakan dengan narasumber saya sendiri. Jadi mungkin ada yang pernah ikut di acara saya sebelumnya. Jadi terakhir itu mungkin di awal Juni saya sudah mengadakan kegiatan sejenis tetapi membahas tentang tentang peluang karir ya seorang lulusan, bagaimana mencari lowongan pekerjaan, bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan, dan bagaimana untuk mendesain CV. Nah, terus sebelumnya juga saya juga sudah mengadakan tentang skripsi ya, bagaimana penulisan skripsi, proposal dan penulisan skripsi tetapi dengan metode kualitatif. Nah, sebelumnya juga sudah tentang penelitian kuantitatif. Nah, jadi yang sekarang ini mungkin adalah materi yang mungkin cukup berbeda berdasarkan para mahasiswa yang sedang galau dan gelisah bagaimana sih cara publis artikel ke jurnal. Nah, itu pun juga dialami oleh mungkin hampir semua mahasiswa di seluruh perguruan tinggi, termasuk juga mahasiswa di kampus saya sendiri. Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita akan sedikit membahas ya bagaimana cara menulis artikel dari skripsi ataupun tesis dan bagaimana cara publikasinya seperti apa gitu ya. Nah, karena kan seperti yang kita tahu berdasarkan aturan gitu ya, aturan bahwa sekarang lulusan S1 ya, tidak hanya S2, S3 misal, S1 juga memiliki kewajiban gitu ya, atau setidaknya diminta untuk mempublikasikan artikelnya dari skripsi untuk dipublis atau diterbitkan di jurnal nasional. Nah, seperti itu. Terus kemarin pada saat pendaftaran gitu ya. Kemarin pada saat pendaftaran saya minta untuk diberikan mungkin kolom pertanyaan, barangkali ada pertanyaan terkait dengan acara kali ini gitu ya. Nah, dan setelah kita rangkum gitu ya, mungkin saya akan jawab ya apa yang nanti saya sampaikan juga sebenarnya menjawab tentang sejumlah pertanyaan yang sudah kalian tuliskan gitu ya. Nanti kita akan saya akan jawab sambil menerangkan. Nah, oke. Jadi apakah perlu kenalan? Nah, jadi saya Tira Nur Fitria. Biasanya kalau di kampus saya dipanggilnya Miss Tira karena ngajarnya bahasa Inggris, tapi biasanya memang sering dipanggilnya Miss gitu ya, Miss Tira. Nah, terus saya dari Solo, Jawa Tengah, barangkali kita ada yang satu area ya, atau mungkin mahasiswa saya ada yang ikut. Nah,
Oke. Nah, kemarin ketika saya sudah rangkum sejumlah pertanyaan gitu ya, sejumlah pertanyaan, insya Allah kita akan jawab gitu ya. Jadi untuk kali ini kita lebih informal saja. Kita tidak perlu moderator karena untuk materi, untuk waktu, untuk pertanyaan takutnya dibatasi ya. Jadi saya harap hampir semua pertanyaan semoga kita bisa jawab gitu ya. Jadi saya nggak akan membatasi hanya tiga penanya gitu. Mungkin rugi untuk kalian ya, udah rugi waktu, rugi kuota, ternyata saya tanya aja misal katakanlah nggak bisa gitu ya. Jadi kita mungkin lebih fleksibel. Cuma kalau misal waktu kita bisa melebihi lebih jam 11, saya mohon maaf ya, karena biasanya saking banyak pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa agak mundur sedikit, tetapi ya saya usahakan untuk semua pertanyaan gitu ya bisa kita jawab dan kita bahas bersama. Nah, kemarin gitu ya, mungkin ada sekitar 70 sampai 80-an pertanyaan gitu ya dari ratusan peserta. Nah, di sini kita lihat gitu ya. Sebenarnya memang pertanyaannya itu sebenarnya seputar apa ya, lebih ke skripsi, bagaimana tentang kutipan, bagaimana referensi, tentang plagiasi, terus tentang bagaimana menulis artikel, bagaimana terbitkan di jurnal. Nah, jadi sebenarnya memang pertanyaannya seputar itu gitu ya. Nah, ya seperti cara membuat, cara publis, bagaimana trik penulisan, bagaimana perbedaan misal artikel jurnal, terus tentang Google Scholar, ya tentang biaya publikasi, tentang jurnal terakreditasi, tentang apa ya, tentang plagiasi, bagaimana menghindari plagiasi atau mungkin menurunkan plagiasi, bagaimana parafrase, terus atau banyak sekali menentukan judul skripsi pun juga ada. Gitu ya. Jadi nah, tentang link atau jurnal untuk mencari referensi gitu ya. Jadi sebenarnya memang pertanyaannya sebenarnya seputar ini. Nah, nanti mungkin kita akan bahas bersama. Cuman nah, seharusnya kalau kita membahas tentang bagaimana cara menulis artikel ya, bagaimana cara menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal nasional, seharusnya ini sudah ranah ketika kalian sudah proses ataupun sudah skripsi harusnya. Karena pembuatan artikel yang dipublis di jurnal kebanyakan itu harusnya sudah selesai skripsi. Ya, kalau misal ya, ini kan ranahnya kita ke ranah yang sudah skala lebih jauh ya, dalam artian artikel ini untuk tujuannya dipublis ya, bukan kita membuat artikel makalah misal untuk dikumpulkan ke dosen gitu ya. Itu mungkin iya, sama-sama mungkin adalah artikel, cuman mungkin beda maksudnya. Nah, mungkin pertanyaan seputar skripsi, seputar bagaimana menentukan judul, misal metode analisis, mungkin kita akan bahas nanti di paling akhir saja ya. Nah, tadi ketika kita sudah survei dasar ya, survei dasar tadi sebenarnya cuma untuk mengetahui sih, menentukan bahwa ternyata ya, ternyata mungkin kalian sudah lihat bahwa publikasi artikel ini kebanyakan mungkin untuk syarat sidang, syarat wisuda. Nah, ataupun untuk ada juga yang mungkin syarat pengambilan ijazah, tetapi ada juga yang sebagai syarat UTS atau UAS ya. Nah, mungkin sedikit saya bercerita ketika saya zaman kuliah. Zaman kuliah sih biasa ya, kita ditugaskan dosen untuk ibarat kata membuat makalah, paper ya. Mungkin kalau kita bisa disebut adalah paper. Nah, itu kan paling ya seputar apa sih kita menjelaskan gitu ya. Terus menyebutkan, kita presentasi seperti itu. Terus ketika saya S1 gitu ya, ketika saya skripsi, memang hasil skripsi saya diminta untuk diterbitkan di jurnal. Tetapi ya, waktu itu memang artikel saya diterbitkannya di repository atau di Jilid namanya seharusnya. Nah, mungkin kampus kalian itu, saya pikir hampir semua kampus di Indonesia itu pasti punya, kalau nggak di Jilid, dia repository. Tujuannya adalah untuk membantu menerbitkan artikel dari skripsinya mahasiswa. Nah, cuman ternyata ada aturan bahwa sebagai misal syarat sidang, syarat wisuda, gitu ya, atau syarat mengikuti ujian misal, ataupun
apa itu ternyata harus diterbitkan di luar institusi. Akhirnya banyak yang bingung, ini saya harus gimana, nulisnya gimana, akhirnya ya kan bingung gitu kan. Sama halnya kalau di kampus kami, kampus saya itu artikel itu sebagai syarat untuk wisuda ya, jadi bukan sebagai syarat untuk sidang. Nah, cuman dalam menulis artikel untuk dipublis di jurnal, waktunya itu nggak bisa kita kirim minggu depan terbit, itu nggak bisa karena sebenarnya memang ada prosesnya apa nanti mungkin kita akan bahas. Nah, ini yang juga menjadi bukan perdebatan ya, mungkin akhirnya banyak pertanyaan gitu ya. Bagaimana sih mengubah skripsi jadi artikel? Bagaimana mengubah tesis jadi artikel? Sebenarnya intinya sama. Kalau skripsi itu lebih ranah ke S1 ya, untuk tujuan kelulusan S1, kalau untuk tesis itu adalah untuk kelulusan S2 ya. Tapi sebenarnya kan secara formatting sama, cuman mungkin tesis itu lebih mendalam ya untuk cakupan materi, cakupan analisis, cakupan metode, dia akan lebih mendalam karena sudah untuk mahasiswa magister gitu ya. Nah, tetapi kalau secara umum ini secara sekilas bahwa kalau skripsi itu mungkin kalian sudah mengerjakan skripsi ya. Skripsi itu mungkin halamannya bisa mungkin di atas 60, mungkin 70 lembar tergantung dari ketentuan buku pedoman skripsi kan. Setiap pedoman kan beda, setiap kampus memiliki pedoman berbeda, harus punya minimal halaman kan. Nah, kalau artikel itu mungkin kisaran halamannya itu paling sekitar belasan sih. Jadi mungkin dia lebih ke berapa persen dari skripsi atau tesis ya. Jadi kalau misal skripsi itu katakanlah 60 lembar, artikel itu paling ya nggak sampai 10 ya, 8 sampai 15. Jadi dia lebih ke versi ringkasnya. Tetapi ringkas, tetapi padat dan jelas. Nah, ini juga banyak pertanyaan yang muncul, entah itu di grup atau di pertanyaan di Google Form. Nah, apa sih perbedaan artikel dan jurnal? Kadang mungkin mahasiswa itu mengartikannya gini, cara publis jurnal dong, cara publis artikel dong, cara gimana sih cara nulis jurnal. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Jadi mungkin nanti kita bisa tahu perbedaannya apa. Oke, kita ke artikel dulu. Artikel itu lebih ke apa ya? Semua itu karya ilmiah ya. Artikel itu adalah karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Apakah KTI bisa masuk artikel ilmiah? Ya, mungkin kalian ada yang nulisnya KTI gitu kan. KTI kan nggak sembarang cuma oh kita mendeskripsikan, menggambarkan, tetapi kan kita juga apa ya harus melakukan kajian yang cukup mendalam ya, nggak cuma menyebutkan, menjelaskan, selesai kayak model makalah ya, menyebutkan pengertian, penjelasan, contoh, selesai. Nah, kalau artikel itu lebih ke karya tulis ilmiah, di mana di dalamnya itu ada dua unsur, yaitu non penelitian atau penelitian gitu ya. Nah, kalau kita ke sini artikel non penelitian gitu ya. Nah, artikel non penelitian itu mungkin salah satunya bisa disebut juga makalah ya. Jadi hanya penyebutan, ibarat kata kan kita nggak selalu meneliti. Kalau misal kalian membuat paper, buatlah makalah tentang misal gitu ya, tentang e-learning, pembelajaran online. Kan kalau kita menyebutkan, kita kan tidak terlalu meneliti yang mendalam kan, paling cuma menyebutkan pengertiannya dari siapa, contohnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, misal kelebihan kekurangan ya, hanya secara umum kan. Jadi tidak ada model seperti kita harus menganalisis data, membuat metode, nggak ada seperti itu. Nah, terus sebenarnya kalau misal kalian juga pernah membuat paper gitu ya, pasti kan satu, mungkin dosen itu hanya akan menuliskan judul gitu ya, judul, logo, nama penulis, abstrak itu kadang tidak selalu diberikan, tetapi kadang pendahuluan kan selalu ada atau latar belakang, pembahasan atau diskusi kan, baru nanti kesimpulan dan saran atau daftar pustaka. Jadi biasanya kan kita menulis paper secara umum kan seperti ini, jarang kan selalu ada abstrak atau mungkin bisa disebut ringkasan ya, atau mungkin ringkasan. Nah, terus katakanlah misal
pendahuluan itu harus seperti apa, harus ada latar belakang misal gitu ya. Ini sekilas aja. Terus bagaimana misal pembahasan atau diskusi, mungkin pengertian ini, penjelasan ini, contoh ini dari para tokoh misal, kan lebih seperti itu. Terus kesimpulan ya udah kadang ya kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, terus daftar pustaka, ya kan? Jadi kayak kita ibarat kata itu kayak membuat apa ya, paper gitu ya. Nah, cuman kita akan ke sini. Ya, artikel penelitian atau artikel ilmiah. Nah, skripsi, tesis, disertasi itu include di sini. Nah, include di sini artikel yang penelitian. Karena kita harus membutuhkan metode, kita membutuhkan apa ya, mungkin hasil dan pembahasan, kita membutuhkan analisis data, kita membutuhkan cara pengumpulan data. Nah, skripsi, tesis, nah dia include-nya di sini nih, artikel penelitian. Nah, include-nya di sini. Nah, membuat artikel penelitian gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita tampilkan gitu ya? Nah, pasti gitu ya, karena sifatnya adalah ilmiah, bukan imajinasi, bukan lebih ke ibarat kata apa ya, menggunakan metode, menggunakan pengumpulan data, analisis data, penulisannya harus sistematis gitu ya. Jadi harus ada judul. Nah, terkadang apakah ibarat kata gini ya, apakah judul artikel itu bisa sama dengan judul skripsi gitu kan. Nah, jadi bisa sama bisa tidak ya, judul artikel bisa sama dengan judul skripsi, bisa. Cuman bisa juga berubah sedikit. Misal judulnya skripsi adalah analisis pengaruh A terhadap B. Di judul artikelnya boleh dia sama analisis pengaruh A terhadap B, tetapi bisa juga berbeda. Misal cuma langsung menuliskan pengaruh A terhadap B. Jadi bisa lebih simpel ataupun mungkin lebih padat. Jadi bisa sama bisa enggak ya. Nah. Terus ada nama penulisnya, ada alamat apa ya, ada institusi, ada email penulis, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan atau latar belakang, ada metode ya, metode pengumpulan data, analisis data, data, ada desain metodenya, ada hasil dan pembahasan misal, ada kesimpulan dan daftar isi ya. Jadi perbedaan yang mendasar dari artikel dan jurnal, artikel itu lebih ke tulisan kita, kalau jurnal adalah wadah yang mewadahi terbitnya tulisan kita. Jadi ketika info nulis jurnal gitu, menurut saya sih kurang pas, harusnya info nulis artikel dong untuk dipublish di jurnal. Jadi lebih artikel itu mungkin lebih ke penulisan gitu ya. Sedangkan jurnal adalah wadahnya yang menerbitkan. Mungkin sambil saya coret di sini aja gitu ya. Nah. Jadi kalau artikel itu lebih ke tulisan kita, di mana nanti di dalam artikel itu ada sistematika penulisan, nanti kita juga akan bahas. Nah, di situ ada sistematika penulisan, gitu ya. Penulisan seperti apa, gitu ya. Terus kalau jurnal adalah tempat untuk menerbitkan artikel. Nah, kadang orang salah. Tuh, publish jurnal dong, info publish jurnal, info nulis jurnal. Nah, jadi artikel itu lebih ke bagian tulisan kita, karya ilmiah, karya tulis kita ibarat kata ya. Nah, kalau jurnal adalah tempat wadah untuk mempublikasikan. Nah, itu yang paling gampang ya. Nah, jadi artikel penelitian ini pasti juga kan berisi hal-hal yang penting. Dan ini bisa didapatkan dari skripsi. Mungkin kalian ada yang sudah proses atau sudah selesai skripsi. Pasti, kan kalau kita lihat, pasti ada judul.
Habis itu abstrak kan, terus daftar isi, kata pengantar seperti itu kan. Cuman kalau untuk artikel ya paling secara umum ya, hanya lebih ke judul, nama penulis, ke abstrak ya, abstrak, terus ke pendahuluan ya, terus bab 2, bab 1 kan pendahuluan. Terus bab 2-nya itu kajian teori itu opsional, bisa masuk di apa ya, di artikel bisa enggak, tergantung template jurnal, terus metode, terus hasil dan pembahasan, baru nanti daftar isi. Lampiran pun kadang nggak include di artikel. Dia hanya sebagai lampiran, pendukung saja saat kita nanti kirim artikel ke jurnal. Nah, cuman ada beberapa prosedur ya. Jadi gini, sebelum karya kita diterbitkan di jurnal ya, baik dari skripsi atau tesis, kita harus menyusun kembali nih. Ya, jadi dia lebih versi ringkas, versi padat, ya. Tetapi harus memenuhi tata tampilan, harus memenuhi template jurnal yang ingin kita tuju. Nah, jadi ya tidak hanya sekedar kita meringkas selesai, tetapi ada beberapa aturan yang harus kita ikuti ketika kita ingin publish di mana. Ya, kalau dulu ketika saya, meskipun saya itu dipublishnya adalah di repository, ya, di repository atau di Glib, itu ada formattingnya. Oh, bagaimana menulis artikel misal panjang karakter atau misal panjang halaman itu maksimal 15 misal atau 10 sampai 20 halaman itu misal. Jadi ada kriteria. Terus misal panjang apa ya, jumlah kata itu harus berapa ribu kata, itu ada aturannya. Terus bagaimana menulis pendahuluan, apakah nanti pakai poin 1-2 atau ABC, atau dia tanpa poin misalnya, tanpa ABC atau 1-2, atau ibarat kata bagaimana menulis daftar pustakanya ya, apakah harus menggunakan daya ATA atau apa, versi keberapa, 7, atau misal menggunakan NLA, gaya kutipan, atau menggunakan IEE. Nah, jadi itu ada jelas gitu loh. Jadi ketika kita membuat pun dulunya nggak begitu kesulitan, ya tinggal mengikuti template misal. Terus bagaimana sih gitu ya? Nanti kita akan lihat, saat nanti kita selesai, saya akan lihat contoh dulu artikel saya yang dari skripsi. Nah, terus bagaimana nih sistematika penulisan, gitu ya, penulisan artikel penelitian. Ya, kita bahasnya skripsi atau setelah skripsi. Nah, secara umum yang selalu ada ya tadi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan atau latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, atau mungkin diskusi dan pembahasan, atau temuan dan pembahasan, kesimpulan dan saran, atau kesimpulan dan rekomendasi, gitu ya, dan daftar rujukan atau referensi atau daftar pustaka. Kan ini sebenarnya kayak skripsi banget ya, cuman bagaimana nanti kita meringkas. Judul, apakah judul artikel dan judul skripsi bisa sama seperti yang tadi saya sebutkan? Bisa sama, bisa enggak ya, bisa sama, bisa enggak. Dan panjang kata itu biasanya tidak lebih dari 15 kata. Karena biasanya kalau untuk artikel itu biasanya judulnya itu lebih ke singkat sih. Singkat pada jelas, beda mungkin dengan skripsi. Gitu. Analisis pengaruh A dan B terhadap ini di mana. Misal kadang terlalu panjang seperti itu ya. Atau misal implementasi pembelajaran e-learning gitu ya, untuk siswa misal SMK negeri misal Surakarta pada tahun akademik, terus bawahnya studi kasus pada kelas. Kadang kan kalau skripsi itu kadang judulnya kan panjang sekali kan, tapi kalau artikel biasanya dia minta lebih ke singkat, 15 kata maksimal itu masa udah banyak ya. Jadi mintanya itu biasanya lebih yang singkat. Jadi judul skripsi ke artikel boleh sama, boleh dirubah, cuman ya semua itu harus dikonsulkan dengan dosen pembimbing, karena artikel itu kan setelah skripsi ya biasanya ya, atau artikel itu saat proses skripsi. Jadi semua itu harus ditanyakan, perubahan judul bisa nggak Pak misalnya, atau misal saya buat lebih pendek gitu ya, atau misal saya secara pokoknya aja ya, misal studi kasus pada ini nggak perlu saya tulis bisa. Jadi itu perlu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, nama dosen pembimbing ya juga
bisa dicantumkan di artikel penelitian kalian. Ya. Jadi boleh artikel apa ya, artikel penelitian atau artikel yang nanti diterbitkan di jurnal itu kan bisa mahasiswa sendiri sebagai penulis, bisa juga dosen pembimbing itu masuk di penulis 2 dan 3. Itu juga perlu dikonfirmasi. Nah, atau menurut aturan dari kampus masing-masing ya, ada juga yang pembimbing itu tidak masuk di nama penulis artikel, tapi ada juga yang nama pembimbing itu harus masuk di penulis 2 atau 3. Nah, itu juga harus perlu dikonfirmasi ya kepada dosen yang bersangkutan. Judul itu ya harus memuat kata kunci. Ya, jadi ya judul artikel itu lebih simpel, jadi nggak terlalu yang panjang sekali, tapi bagaimana kita membuat lebih versi simpel. Nah, kebanyakan itu ya, tapi kalau judul skripsi mau disamakan judul artikel juga tidak masalah. Asalkan ya memenuhi aturan template dari jurnalnya. Mintanya judul maksimal berapa kata, itu kadang ada aturan. Terus identitas penulis. Nama penulis tanpa disertai gelar. Jadi nama penulis, jikalau misal dia terdiri dari 2 atau lebih penulis, maka bisa dituliskan semua nama penulis. Misal nama kalian, terus nama pembimbing pertama, nama pembimbing kedua ini misal. Setelah nama, di bawahnya nanti ditulis asal institusi penulis. Misal universitas atau perguruan tinggi apa. Gitu ya. Terus yang di bawahnya biasanya email. Atau enggak email dulu baru institusi. Itu juga tergantung template. Ya. Nah, biasanya email ini bisa ditulis seluruh email penulis atau email korespondensi atau email mahasiswa. Jadi email itu penting ya. Jadi penulisan email itu kan sebagai identitas karena segala informasi itu akan by email ya. Jadi email itu memang setidaknya juga harus tidak boleh dilupakan gitu ya. Harus selalu rajin dibuka juga. Terus bagaimana menulis abstrak? Nah, mungkin sama kayak kalian menulis skripsi gitu ya. Skripsi itu kan ada abstrak ya. Tergantung kalau misal ada yang nanti artikel itu mensyaratkan 2 abstrak, ada Indonesia dan Inggris. Tetapi ada juga yang mensyaratkan abstraknya bahasa Indonesia, ada yang mensyaratkan abstraknya bahasa Inggris. Jadi itu tergantung ketentuan jurnal yang akan nanti menerbitkan punya kita. Nah, kalau di skripsi kan mungkin abstrak kalian ada yang 2 ya. Kalau di kampus saya, dia ada 2 abstrak, Indonesia dan Inggris. Cuman kalau biasanya yang jurusannya non-bahasa Inggris, ya abstraknya Indonesia. Kalau yang jurusannya bahasa apa ya non-bahasa Indonesia, misal bahasa Inggris, itu abstraknya bahasa Inggris. Jadi ngikutin. Penulisan abstrak seperti apa? Sebenarnya yang nggak jauh dari penulisan skripsi ya, abstrak di skripsi. Nah, apa sih yang harus dicantumkan? Nah, yang pertama adalah tujuan penelitian pasti, ya. Atau yang kedua itu lebih ke apa ya? Mungkin metode, gitu ya. Metode penelitian, metode pengumpulan data. Misal jenis penelitiannya seperti apa? Cara pengumpulan data dan analisis seperti apa, itu juga bisa dicantumkan. Hasil atau alternatif pemecahan, dalam artian itu adalah hasil dari apa yang telah kalian dapatkan. Biasanya isinya cuma 3, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa harus ada background dulu sekilas, tujuan, metode, baru hasil. Nah, ini juga tergantung ketentuan dari jurnal yang nanti kita tuju. Biasanya diketiknya spasi 1, spasi tunggal. Terus di bawahnya ada kata kunci. Kata kunci ini adalah gunanya apa? Lebih ke keyword. Jadi kata kunci apa yang secara umum mungkin memuat variabel atau memuat hal-hal pokok yang menjadi kunci atau kata yang mungkin sering kali akan keluar di dalam penelitian kita. Misal ya tentang pembelajaran e-learning pada misal ya penerapan e-learning pada pembelajaran matematika. Yang jadi kata kunci apa mungkin? E-learning. Yang kedua apa? Pembelajaran. Yang ketiga mungkin matematika. Jadi yang memuat kata yang mungkin sering kali muncul pada skripsi kita ya, pada tulisan kita. Kata kunci itu biasanya ya ditulis miring, ada yang enggak, ini juga tergantung ketentuan dari jurnal. Panjang abstrak itu katanya juga ditentukan ya. Mungkin abstrak skripsi pun juga ditentukan. Biasanya ya
umumnya itu 150 sampai 300. Ada juga yang antara 200 sampai 300. Ada juga yang panjangnya itu antara 200 sampai 250 kata. Nah, itu juga harus diikuti. Kalau misal abstrak saya itu kepanjangan, Miss, ya gimana caranya itu dipadatkan atau dikurangi menjadi itu. Bagaimana, Miss, kalau kita menghitung kata dalam abstrak atau kata dalam penulisan kita? Biasanya itu muncul di Word, ya, Microsoft Word itu yang paling kiri bawah, yang tulisannya count, itu biasanya dia muncul, berapa katanya. Nah, terus misal gitu ya, di bagian pendahuluan, apakah boleh sama dengan skripsi? Boleh. Apakah saya bisa mengambil semua pendahuluan dari skripsi? Boleh. Apakah saya bisa meringkas pendahuluan atau latar belakang dari skripsi untuk artikel saya? Boleh. Cuman kita juga harus memperhatikan gitu ya. Boleh lah. Atau misal kita ambil dulu semua, nanti baru kita ringkas ya. Nah, itu juga boleh. Paling tidak ada apa? Latar belakang. Ada masalah yang sedang terjadi atau mungkin ada masalah yang mungkin muncul gitu ya. Terus bagaimana kita datang memberikan solusi? Mungkin ada tujuannya. Terus tujuan penelitian kita untuk apa? Kalau misal ada masalah di sini, ada masalah misal pembelajaran. Pembelajarannya seperti ini karena pandemi misal. Terus akhirnya semua beralih ke pembelajaran online misal. Terus tujuannya kita apa? Apakah kita ingin mengetahui persepsi siswa? Apakah kita ingin mengetahui opini siswa? Apakah kita ingin mengetahui implementasinya, kelemahan-kelebihan? Atau mungkin masalah yang terjadi selama penerapan? Nah, intinya tiga itu. Dan harusnya memang piramida terbalik. Ya. Kayak nulis skripsi lah. Jadi hal-hal yang umum dulu, hal-hal yang khusus, baru kita mencari apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita kaji, apa yang ingin kita teliti. Gitu ya. Nah, ketika misal pendahuluan, nah, apakah di bab pendahuluan boleh diberikan kutipan? Nah, ini juga yang kadang jadi perdebatan. Bukan perdebatan sih, mungkin jadi persoalan. Boleh, kalau menurut saya di dalam latar belakang dan penduluan itu menurut saya itu setidaknya harus ada kutipan. Jadi kita itu enggak sekedar hanya menggambarkan berbagai masalah, latar belakangnya seperti apa, kita datang ibarat kata untuk memecahkan masalah, kita datang untuk menyelesaikan masalah yang seperti apa, tidak hanya itu, tetapi kita juga bisa menyebutkan beberapa kutipan. Harusnya misal pembelajaran IJA itu seperti ini, harusnya itu sistem misal ya, sistem akuntansi keuangan itu harusnya seperti ini, harusnya misal ketika kita ingin mengetahui tentang perpajakan misalnya, harusnya kalau menurut undang-undang atau menurut pasal, misal harusnya seperti ini, jadi harusnya, baiknya ya, harus ada kutipan di pendahuluan atau latar belakang. Jadi biar kita tahu, oh menurut tokoh ini, menurut penulis ini itu seperti apa. Nah harusnya seperti itu. Harus, menurut saya itu harus ada. Ya. Nah, terus ketika misal kita sudah ada masalah, ada kondisi ideal yang harusnya seperti ini, terus kita datang dengan memberikan solusi, kita memberikan tujuan. Nah, kita akan ke metode misal. Yang penting aspek itu ada. Harus berapa lembar sih pendahuluan misal di artikel? Tidak diwajibkan. Menurut saya itu beberapa paragraf cukup, asalkan aspek itu memenuhi. Terus yang kedua, kajian teori itu opsional. Kajian teori itu ada yang digabung dengan bab pendahuluan, ada yang dia sendiri. Tetapi memang secara umum itu biasanya tuh pendahuluan dan metode. Kajian teori itu biasanya bisa digabungkan dengan pendahuluan. Ya, jadi kutipan-kutipan itu juga harus masuk. Harus masuk, harus ada. Dan kutipan dan daftar pustaka harus sinkron. Ini misal, terkadang yang kita salah tuh gini. Skripsi misal. Jumlah kutipanmu itu adalah 50 misal. Jumlah kutipanmu itu misal 30 misal. Daftar pustakanya kan harus 30 juga. Nah, apakah di artikel 30 itu harus saya cantumkan semua, Miss, di daftar pustaka? Jadi,
kalau di artikel, dia kan versi ringkas, kan? Ibarat kata seperti itu. Yang dicantumkan yang ada ditulis di artikel. Misal di artikel ada 30 kutipan, kalian cuma mengambil 15 saja. Yang 15 itu enggak saya ikutkan, Miss, gitu kan. Karena kan teori enggak masuk semua, misal. Ya udah, yang ada di daftar pustaka di artikel penelitian atau artikel ilmiah kalian ya harus sejumlah 15. Jadi bukan sesuai jumlah skripsi, tetapi sesuai jumlah yang ada di kutipan dalam penulisan artikel versi ringkasnya itu. Jadi skripsi kutipan 30, daftar pustaka 30, iya itu kalau untuk skripsi. Kalau untuk artikel, kalau misal kalian ngingkurnya kopasnya cuma ibarat kata hanya separuh, ya udah berarti ya daftar pustaka di artikel ya hanya sejumlah yang ada di artikel. Itu jadi harus sinkron. Nah, terus kalau misal ini sudah bab dua, teori itu kata nggak semua dimasukkan. Ambil yang sekiranya memang terkait dengan penelitian. Meskipun semua terkait, tapi ambil yang menurut kalian paling penting. Ya. Paling dibutuhkan. Terus ke metode. Metode penelitian di skripsi atau metode di artikel ilmiah. Boleh sama nggak? Boleh. Apakah saya bisa mengambil 100% semua? Bisa. Atau kalian ambil versi ringkas. Kalian cuma menyebutkan secara umum aja. Misal desain penelitiannya apa? Apakah penelitian kuantitatif? Apakah penelitian kualitatif? Apakah penelitian mix method ya? Apakah model penelitiannya adalah R&D, research and development? Itu juga harus jelas. Pengertian dari metode penelitian dari tokoh apakah boleh dimasukkan? Boleh. Untuk nambah kutipan, nambah daftar pustaka boleh. Secara umum aja, secara basic aja ringkas gitu ya, tetapi setidaknya semua include. Setting ya, mungkin ibarat kata setting tempatnya boleh nggak dimasukkan? Karena kan kadang untuk skripsi itu kan ada kan tempat atau waktu penelitian. Misal waktu penelitian itu kan mungkin ada beberapa yang kalian tabel kan. Misal pengumpulan proposal, analisis data, wawancara, misal observasi, pemberian survei itu bulan apa. Itu kan kadang ada beberapa yang ditabel. Ambil aja secara umum, secara khusus aja. Misal penelitian ini dilaksanakan pada ini. Tempatnya di mana? Sebagai tempat penelitian, ya objek penelitiannya di mana? Apakah misal di sekolah, di PT, di CV, atau di kantor, atau di desa, atau di pemerintahan, atau apapun itu juga perlu ditulis. Subjek penelitian, ini juga silahkan dilampirkan. Ya. Kalau misal ini adalah kuantitatif, ya kuantitatif itu ya kalian harus tuliskan populasi dan sampelnya. Sampelnya dapat dari mana? Kalau kuantitatif kan harus pakai misal rumus Lovi, dia tuliskan aja didapatkan sekian orang dari rumus ini. Subjeknya apa yang terlibat? Kalau di kualitatif, informan atau respondennya siapa yang terlibat? Oh, apakah siswa, apakah masyarakat, apakah misal katakanlah pedagang atau misalkanlah guru. Nah, itu juga perlu ditampilkan di artikel. Sumber datanya misal apa? Kalau misal ada yang penelitiannya adalah konten analisis ya, atau apa ya biasanya untuk anak-anak untuk sastra biasanya konten analisis, atau misal kalau penelitiannya adalah analisis film, analisis novel, ya udah sumbernya disebutkan, dapat dari sumber datanya dari mana, bukunya apa, misal novelnya apa, filmnya apa, itu juga disebutkan. Cara pengumpulan data ini juga penting ya, sama kayak di skripsi misal gitu ya. Cara pengumpulan datanya apa misal, itu juga harus disebutkan ya. Misal gitu ya. Cara pengumpulan data misal dengan survei. Ya harus jelas. Surveinya itu kepada berapa responden? Kalian menyebarkan survei ke siapa aja, itu juga harus jelas. Subjeknya siapa yang menjadi responden? Berapa jumlah responden yang terlibat? Itu juga perlu dituliskan. Terus bisa juga sekilas aja misal pertanyaan tentang survei seperti apa, jenis surveinya apa, jenis pertanyaannya, apakah closed questionnaire misal, apakah questioner tertutup, apakah questioner terbuka, nah itu boleh juga dicantumkan. Terus misal
analisis data, apa ya, pengumpulan data itu dengan ibarat kata dengan observasi. Ya, ya sudah, observasinya harus jelas apa yang diobservasi. Ya, apa terus jenis observasi boleh dicantumkan? Apakah kita juga terlibat sebagai partisipan observasi atau kita non partisipan? Apakah kita terjun juga di tempat itu? Misal ketika kita meneliti di sekolah, misal kita sebagai gurunya, atau misal kita sebagai nasabah misal, atau kita sebagai ibarat kata pembeli misal, atau kita hanya modelnya hanya pengamat, nggak ikut berpartisipasi, cuma mengamati kondisi yang terjadi. Kita cuma mengamati transaksi, kita mengamati proses, kita mengamati penerapan sesuatu. Nah, itu juga boleh dicantumkan. Terus kalau misal interview atau wawancara, yang diwawancarai siapa? Itu juga harus jelas. Siapa yang diwawancarai? Siapa yang terlibat? Ya. Wawancaranya mungkin pertanyaannya tentang apa secara umum, atau misal jenis pertanyaan dalam wawancara itu apa? Apakah modelnya adalah wawancara yang terstruktur? Dalam artian itu pertanyaan kita sudah tuliskan secara rinci, atau misal wawancaranya tidak terstruktur? Dalam artian itu ya udah kita sesuai dengan kondisi responden yang kita wawancarai. Jadi kita let it flow. Ya, sesuai dengan misal mereka jawab apa, kita ngerespon, kita memberikan umpan balik. Nah, atau wawancaranya modelnya campuran. Nah, itu juga perlu dituliskan. Jadi kalau artikel itu menurut saya lebih ringkas, lebih meskipun dia halaman lebih sedikit, cuman dia malah lebih ringkas, malah lebih enak membuat artikel sebenarnya. Karena versi ringkas gitu ya. Terus yang misal kita misal melakukan apa ya, pengumpulan data misal dari dokumen ya. Ini kan biasanya kuali atau misal kuanti, kuali misal. Dokumen apa sih yang kita dapatkan? Apakah pembukuan, apakah laporan keuangan, apakah kuitansi, apakah foto, apakah video, apakah buku, apakah nilai rapor, apakah catatan tahunan, apakah itu adalah sumber dari web. Nah, itu juga bisa dicantumkan di artikel. Terus kalau misal kita mengadakan tes misal ya, tes. Kalau biasanya kualitatif kan boleh kan kita mengadakan tes khususnya misal untuk menguji kemampuan siswa. Kan kita ngasih soal tuh untuk dikerjakan, bolehlah dicantumkan. Tesnya tertulis atau tesnya lisan. Terus jenis soalnya seperti apa gitu ya. Apakah mungkin pilihan ganda, fill in the blank, apakah esai, itu juga perlu dicantumkan. Terus bagaimana analisis data, ini juga yang penting. Kuali dan kuanti kan pasti beda kan, secara metode beda. Nah, kalau misal di kuantitatif harus disebutkan. Untuk analisis data misal menggunakan UJT, UJT, apakah dia deskriptif statistik? Apakah dia menggunakan UJT, UJF? Apakah menggunakan uji apa ya, ibarat kata uji seperti itu ya, yang intinya uji-uji pada statistik. Itu juga harus dicantumkan gitu ya. Nah, menggunakan SPSS versi berapa? Apakah menggunakan apa ya, Evius? Apakah menggunakan misal ANOVA? Apakah menggunakan ibarat kata perangkat statistik lainnya? Kalau misal ini kualitatif ya disebutkan. Misal ya, analisis datanya itu adalah triangulation atau triangulasi. Menggunakan data reduksi, data display, dan data apa ya, kesimpulan data. Itu juga harus disebutkan. Terus bisa juga kalau kualitatif ditambahkan untuk mengecek keabsahan data atau validitas data yang digunakan apa. Misal triangulasi. Kalau triangulasi berarti kan harus tiga kan. Oh, misal saya menggunakan dari dokumen interview survey atau apa ya, dokumen misal interview dan questionnaire. Nah, jadi ya itu boleh juga dicantumkan. Jadi metode semakin lengkap, malah mungkin menurut saya semakin baik, tetapi ya versi ringkas itu. Nah, misal sudah katakanlah ya, terus kita akan ke sini. Nah, hasil. Nah, hasil dan pembahasan ini bisa jadi satu, bisa terpisah, tergantung template jurnal yang nanti kita tuju. Nah, tergantung sistematika penulisan yang kita tuju. Kalau deskripsi kan hasil pembahasan sendirian.
ya kan? Diskusi atau pembahasan atau hasil dan diskusi kan? Itu kan sendiri atau temuan dan pembahasan, temuan dan diskusi. Nah, mungkin versi kalian pakainya apa? Hasil atau temuan, pembahasan atau diskusi. Nah, kalau di artikel, ketika nanti kita membuat artikel, itu bisa hasil dan pembahasan jadi satu, bisa juga terpisah. Ya. Hasil dan pembahasan itu, hasil dan diskusi itu cukup berbeda. Cukup berbeda. Nah. Nah, kalau hasil itu mungkin, kalau misal kalian sudah di bab 4, hasil yang kalian dapatkan kan biasanya nanti dari grafik, tabel, gambar kan biasanya seperti itu ya. Hasil temuannya tuh ini misal. Ya udah, secara umum cuma seperti itu toh. Hasilnya itu digambarkan dengan grafik, hasil digambarkan dengan tabel, hasil digambarkan dengan misal katakanlah dengan apa ya, chat, gambar lah seperti itulah misal. Kalau pembahasan dan diskusi itu lebih mendiskusikan apa yang sudah kalian dapat. Jadi berdiskusi itu lebih susah karena ya secara umum kita juga harus mampu menganalisis, mendeskripsikan. Apa sih yang misal, oh hasil di sini ditemukan bahwa kayak grafik atau tabel misal temuan. Ya udah kita mendeskripsikan apa yang sudah kita temukan. Kita bisa menambahkan, oh dari hasil penelitian saya yang seperti ini, ternyata punya kemiripan dengan penelitian terdahulu misal. Misal di bagian hasil, di bagian apa. Nah, itu juga harus jelas. Jadi, diskusi itu lebih ke mendiskusikan, menjabarkan lebih dalam, dan mengkaitkan dengan apa yang sudah penelitian terdahulu dapatkan. Terus, kita sebutkan juga mungkin pandangan kita seperti apa. Nah, teorinya seperti apa. Terkait dengan teori yang sudah kita tuliskan, misalnya sesuai dengan teori yang ada di pendahuluan atau sesuai dengan teori yang ada di kajian teori misal, itu juga bisa kita kaitkan. Misal kita menganalisis ini pakai teori siapa sih? Kan kadang seperti itu kan. Ada teori yang kita jadikan ibarat kata kiblat untuk kita mengkaji sesuatu. Oh, kita misal meneliti tentang apa misalnya? Tentang karakter misal, oh itu kan ada teori psikologinya, teorinya siapa sih yang kita gunakan. Nah, jadi setidaknya bisa juga dikaitkan dengan teori dari tokoh siapa yang mungkin kita gunakan. Nah, jadi lebih ke apa ya, pembahasan lebih dalam gitu ya. Tapi ada juga yang nanti dijadikan satu, hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan setelah selesai ya. Link absen saat nanti sesi tanya jawab. Oke. Terus kesimpulan. Ada juga yang kesimpulan dan saran atau kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di bab kesimpulan ini harus menjawab apa yang menjadi research problem, masalah dalam penelitian kita. Ya, bisa juga kalau tujuan penelitian kita adalah misal tujuan penelitian kita ya, atau research question kita misal dua, mungkin hasil yang kita dapatkan juga harus dua, misal dua poin atau dua paragraf ya. Intinya ya menyimpulkan. Kesimpulan itu nggak harus selalu banyak. Kesimpulan itu menurut saya itu satu dua paragraf itu cukup, satu tiga paragraf itu menurut saya sudah cukup sekali ya. Saran itu optional, tapi biasanya tuh ada ya. Apa sih yang bisa kita sarankan, misal untuk para pembaca, untuk peneliti selanjutnya, apakah untuk pihak-pihak yang terkait, apakah untuk kita sendiri. Daftar pustaka ya seperti yang tadi saya bilang, daftar pustaka ini harus sesuai dengan jumlah kutipan yang ada di artikel. Ya. Misal kutipan di atau daftar pustaka di apa ya, ibarat kata kutipannya itu ada 20, daftar pustaka 20. Sedangkan dimaksud di artikel itu, misal semua kalian inggulkan, ya udah ditulis semua. Tapi kalau misalkan cuma ambil 15 kutipan, daftar rujukan yang ada di artikel itu ya harus 15. Ya. Jadi sesuai yang ada di artikel. Ya. Bukan sesuai yang ada di skripsi. Tergantung kalian meringkasnya apa. Kalau kalian ringkas, akhirnya bab 2 kalian pangkas habis. Ibarat kata kalian cuma ambil 50% misal dari bab 2, maka ya udah ambil yang kutipan yang ada di bab 2 itu. Yang sudah
kutipan yang udah terhapus ya udah nggak perlu dituliskan daftar rujukannya. Gitu. Misal artikel kita udah selesai. Ini kan secara umum gitu ya. Secara umum kita udah selesai. Untuk ibarat kata meringkas, kita lebih ke meringkas dulu ya. Terus bagaimana kalau kita pengen submit di jurnal? Nah, inilah. Jadi jurnal itu lebih ke wadah yang mempublikasikan. Jenis jurnal itu apa? Nah, kita akan bahas. Jurnal itu ada 3 jenis jurnal. Yaitu pertama itu ini secara umum dulu ya. Jurnal profesional atau jurnal trading atau jurnal perdagangan. Nah, oke. Okay. Di jurnal ini sama-sama namanya juga jurnal. Tetapi biasanya itu lebih ke jurnal untuk yang skala profesional, jual beli, berita, pendapat, informasi kepada pembaca yang intinya juga berguna bagi pembaca secara umum tentang produk. Ya, jadi biasanya ini tentang misal ya jurnal-jurnal yang mungkin kalian pernah lihat kayak jurnal-jurnal atau majalah ibarat kata seperti itu ya. Nah, itu kan tentang membahas tentang masalah umum, masalah misal produk, nah seperti itu ya, jadi lebih ke profesional. Popular jurnal ini lebih ke majalah. Mungkin kalian pas SMA atau pas kuliah itu kalian punya kayak buletin, sekilas kayak gitu ya. Mungkin kalian punya buletin ilmiah yang terbitnya mingguan atau bulanan atau per berapa bulan. Mungkin SMA kalian pernah ikut dalam seperti itu. Nah itu sekilas seperti itu. Ya itu kan diterbitkan tulisan kita, opini kita. Pendapat kita diterbitkan di situ. Nah, itu juga bisa sekilas bisa disebut kayak buletin, kayak jurnal. Tempat publikasi tulisan kita. Nah, popular jurnal itu lebih ke jurnal-jurnal yang populer untuk menghibur, bisa untuk memberikan informasi, iklan misal, dan sebagainya. Biasanya kayak misal kita kayak majalah-majalah yang terbitan Indonesia ya. Nah, mungkin kalian sudah paham, oke, majalah-majalah apa misal? Ya, majalah berita, majalah pulsa misal, majalah. Nah, seperti itulah ya. Secara umum populer, yang populer. Nah, sedangkan ranahnya kita adalah ini, scholarly journal, jurnal akademik atau jurnal ilmiah. Nah. Oke. Jadi di sini tujuannya itu untuk apa? Agar menyebarluaskan tentang hasil penelitian kita. Jadi hasilnya research, kita ada metode pengumpulan data, kita ada cara analisis data. Nah, jadi seperti itu. Jadi submitnya kita tuh di sini, submitnya para ibarat kata peneliti gitu ya, penulis sekaligus peneliti. Nah. Terus jadi, jurnal itu lebih ke kumpulan artikel bidang ilmu tertentu. Jadi, ibarat kata gini, jurnal ekonomi. Artikel di dalamnya ya seputar ekonomi, nggak mungkin tentang psikologi, nggak mungkin tentang pendidikan. Jadi, jurnal itu dia punya ibarat kata kajian sendiri sesuai bidang ilmu. Misal kalian ini jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris ini misal. Jurnal yang kalian tuju ya harus jurnal yang pendidikan bahasa Inggris ya. Yang jurnal pendidikan misal. Kalau kalian jurusannya akuntansi, jurnal yang harus kalian tuju ya jurnal akuntansi atau jurnal ekonomi. Kalau misal kalian jurnalnya adalah jurnal kesehatan, kalian misal sebagai mahasiswa kesehatan ya, entah itu kebidanan, keperawatan, jurnal yang harus kalian tuju ya jurnal yang terkait. Misal kalian tentang farmasi, jurnal yang kalian tuju ya tentang jurnal farmasi. Nggak bisa jurnal farmasi terbitnya jurnal pendidikan, jurnal ekonomi, kan nggak nyambung. Jadi ya carilah, kita harus bisa nih mencari jurnal yang memang terkait dengan bidang kajian skripsi kita, bidang keilmuan kita. Nah, jadi biar sama-sama relevan. Jadi di dalam jurnal itu ada pihak-pihak, gitu ya. Para pihak-pihak yang biasanya mengelola jurnal itu ada pihak pengelolanya, ada penulis, ada editor, ada chief editor yang mungkin lebih tinggi,
ada layouter. Jadi yang biasanya melayout, misal, oh ini sesuai template penulisannya harus margin berapa, ini harus penulisannya ditulis miring, ditebalkan, spasinya harus berapa, itu juga ada pihak yang seperti itu. Atau pihak yang proofreader. Kadang kalau jurnal bahasa Inggris itu ada proofreader. Ada ibarat kata yang mengoreksi grammar, yang mengoreksi spelling, yang mengoreksi tanda baca itu juga ada. Kalau yang biasanya jurnalnya yang bahasa Inggris. Jadi ya, ada pihak-pihak yang mengelola ini. Dan pihak-pihak ini juga harus terkait dengan bidang keilmuannya. Jadi secara umum bedanya seperti itu ya. Ditujukan untuk apa ya subjek-subjek yang spesifik. Biasanya untuk para pendidik, para siswa. Nah, jadi seperti itu. Dan biasanya untuk jurnal yang modelnya adalah scholarly atau jurnal ilmiah, itu biasanya terbitnya itu dia punya apa ya waktu penerbitan. Jadi nggak bisa mingguan, bulanan, enggak. Tetapi mungkin setahun dua kali, setahun tiga kali, setahun empat kali misal, setahun lima kali. Tapi biasanya normalnya itu setahun dua atau tiga. Jadi kita nggak bisa nih. Ketika kita misal submit artikel, minggu depan minta terbit, itu susah karena ada proses. Proses terbit di jurnal itu ada proses kita ngirim dulu. Ada proses review. Kalau artikel kita oke, baru tahap review. Reviewnya itu dialihkan ke orang lain. Jadi bukan editor. Misal saya editor. Ada artikel masuk. Misal di komennya itu ditujukan bahwa agar artikel saya bisa diterbitkan. Misal untuk tujuan wisuda atau tujuan sidang. Kan saya menerima seperti itu banyak ya. Kebetulan saya salah satu editor di jurnal juga. Banyak sekali. Minta cepat, kadang minggu depan. Ya, saya bilang bahwa jurnal itu posisinya nggak bisa kilat. Kita kirim minggu depan terbit, gitu kan. Jadi ya ada proses review dulu. Review itu saya harus lemparkan ke orang lain. Kedua expert yang terkait dengan keilmuan. Kalau mereka dua ACC, saya baru ACC, baru nanti saya nerbitkan LOA gitu. Nggak bisa, submit langsung dapat LOA, nggak bisa. Cuman karena prosesnya kan lama, waktu publikasinya kan sesuai publis kan. Kalau misal jurnal kami, jurnal saya salah, misal saya mengelola jurnal yang terbitannya adalah Maret, Juli, November. Ada mahasiswa submit untuk Juli, minta terbit Juli. Belum bisa karena prosesnya itu mungkin bisa 2-3 bulan. Gitu kan. Atau setidaknya, kalau misal minta cepat, hubungilah kontak pengelolanya. Di situ kan ada email ya, sama kotak pengelola. Coba didiskusikan dulu sama beliau. Kira-kira saya misal kalau saya submit LO apa ya, prosesnya bisa cepat enggak? Kalau penting saya gitu ya. Jadi kalian lebih ke door to door. Kalian tanya dulu. Ya. Bisa enggak? Misal kalian kan punya ring-ringan ya, dalam artian misal oh saya posisi nulis skripsi Juli. Ini sudah saya misal November. Di mana aturan itu kan aturan untuk publikasi artikel dari skripsi ke jurnal kan itu kan nggak mungkin mendadak. Pasti saat kalian sebelum skripsi itu sudah diwanti-wanti sama dosen pembimbing kan atau institusi. Nah, kalian bisa nyari celah, oh kalau misal saya selesai bulan ini atau selesai sidang itu sekitar bulan ini, saya harus segera mengejar untuk November. Nah, itu mungkin masih ada selang waktu ya dari sidang atau apa. Itu biasanya ada selang waktu misal gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Cuman ya, enggak semua jurnal itu menerima yang kita kirim sekarang bulan depan terbit gitu ya. Jadi mungkin akhirnya banyak yang kecewa. Ini enggak bisa. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Hubungilah kontak pengelola, bisa enggak? Kalau untuk keperluan seperti ini, kadang ada yang beberapa bisa bantu. Oh, bisa karena ini keperluan mendesak misal. Kadang ada yang bisa bantu, tetapi kadang ada yang enggak bisa karena harus sesuai aturan. Prosesnya itu harus menunggu review, setelah review harus review satu dulu, review satu nanti dialihkan review reviewer dua, baru nanti ke editor lagi, editor baru memutuskan baru dapat LOA kalau diterima. Jadi hubungi kontak editor yang bersangkutan. Nah, terus ada beberapa bentuk jurnal ilmiah. Nah, ada yang jurnal cetak sama jurnal non cetak. Nah, kalau jurnal cetak,
Nah, ini juga kita harus tahu jurnal yang kita tuju itu menerbitkan cetak atau versi online saja, cetak saja, online saja atau keduanya. Kita harus paham karena nggak semua jurnal, ada beberapa jurnal lokal yang dia itu hanya ada versi cetak. Jadi nggak ada versi online. Ada ya. Jadi cetak itu dia kodenya dicetak kayak model dijilid gitu. Ada cover, ada daftar isi, nama penulis ini, judulnya ini. Nah, tetapi ada yang dia tersedia hanya versi online. Modelnya adalah e-journal. Yang biasanya kalian dapatkan dari Google Scholar ya, dari PDF-PDF-nya, dari PDF yang dia di-upload di ibarat kata di internet, di Google. Nah, itu adalah versi elektronik. Ya, jadi kita bisa mengakses dari Google Scholar atau dari berbagai situs pencari jurnal ilmiah ya, atau artikel ilmiah. Tetapi ada juga jurnal yang dia punya keduanya, versi cetak dan versi elektronik. Jadi kalau misal nanti mencari jurnal, dipahami betul-betul tampilan jurnalnya di website jurnalnya seperti apa. Biasanya tertulis dia punya ISSN, punya nomor standar internasional. Dia terbitnya versi online, versi cetak. Biasanya kalau versinya adalah EISSN, berarti dia elektronik. Kalau dia modelnya hanya print, berarti atau misal cetak ya, atau modelnya adalah cetak, itu biasanya tertulis media cetak apa, media online-nya apa. Nah, itu biasanya tertulis. Atau dia bisa menerbitkan dua-duanya, online sama cetak. Kalau online itu enak, kita bisa mengakseskan kapan saja. Ada link-nya, dan itu kemungkinan nggak bisa diabel-abel gitu ya. Tapi kalau versi cetak, kan kita bisa kan. Nah, jadi itu menghindari itu. Harusnya minim dia sudah jurnal elektronik, kalau misal mencari. Ya, misal ya. Atau misal kampus membebaskan, yang penting terbit lah. Tapi ya usahakan kalau misal terbitnya elektronik, jadi aksesnya gampang. Nah, terus bagaimana kita tahu tentang indeks? Nah, ini juga yang paling penting. Jurnal itu ada indeksasi. Jurnal nasional atau jurnal ilmiah. Ya, saya bilang adalah jurnal ilmiah ya. Baik, ini kan bisa nasional, bisa internasional. Nah, indeks itu pentingnya adalah, nah, biasanya indeks itu untuk online, skala yang jurnal elektronik ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui jurnalnya namanya apa, link-nya jurnal apa, subjeknya apa misalnya. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai indikator menentukan keberhasilan jurnal, karena indeks makin banyak, biasanya jurnal itu makin baik. Cuman, nah ini cuma ya. Indeks itu juga pengaruh ke biaya publikasi. Itu juga pengaruh. Semakin kadang banyak indeksasinya, kadang berbayar. Ada juga yang indeksasinya banyak tapi gratis. Ada yang indeksasinya sedikit tapi berbayar. Ada yang indeksasinya dia sedikit tapi gratis. Nah, jadi beda-beda. Nah, kalau indeksasi jurnal secara umum ya, kalau misal ini kan tergantung ke aturan kalian. Misal artikel dari skripsi harus dipublis di jurnal nasional terakreditasi atau tidak, gitu kan? Biasanya carilah jurnal yang minim terakreditasi GS atau Google Scholar. Cari yang minim ini. Baik terakreditasi apa tidak, biasanya semua terindeks di GS. Karena dia secara umum. Secara umum. Nah, terus yang kedua, baik juga kalau ada DOAJ. Ini juga secara umum. Jurnal Indonesia banyak juga yang sudah DOAJ. Banyak sekali juga yang sudah Google Scholar minim. Ya, biasanya jurnal-jurnal baru itu baru Google Scholar dulu, nanti bertahap ke indeksasi yang lain. Terus mungkin ada yang modelnya adalah indeksasi yang skala internasional misal ya. Misal PubMed, misal WoS, misal Scopus. Nah, ini kalau untuk anak S1 mungkin nggak nyampe ke sini karena susah. Dan ada yang gratis, ada yang berbayar tapi mahal. Mungkin bisa jutaan sampai belasan juta. Bisa juga puluhan juta. Terus, kalau secara Indonesia, misal, carilah yang minim Google Scholar. Atau yang Sinta. Sinta itu terakreditasi maksudnya. Sinta 1 sampai Sinta 6. Ada yang gratis, ada yang berbayar.
atau paling enggak ya Garuda, terindeks Garuda atau ESCD. Biasanya kalau kalian buka tampilan jurnal itu biasanya indeksasi kadang itu muncul. Indeksasi itu kadang di webnya jurnal atau OJS, Open Journal Systemnya jurnal itu kadang muncul. Oke. Jadi indeksasi itu banyak, carilah yang minim GS. Atau misal, ya, cari jurnal harus terbit di jurnal nasional, tidak terakreditasi, paling nggak ya Google Scholar. Kalau dimintanya bahwa harus terbit di jurnal nasional terakreditasi, berarti minim harus Sinta. Google Scholar iya, tetapi paling nggak Sinta juga. Oke, nah untuk materi jangan dicoret-coret ya. Oke, kita sama-sama untuk menghargai. Ya, nah, gitu ya. Jadi paling enggak carilah yang minim GS untuk yang tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi berarti harus Sinta. Nanti kita akan lihat ya bagaimana cari jurnal Sinta. Nah, di sini untuk DOAJ kalian bisa mengakses dari sini. Kalian ketik aja di Google DOAJ. Nanti jurnal nama jurnal akan muncul. Atau misal kalian bisa cari di apa ya Garuda misalnya. Oke. Atau Garuda ini juga kadang nama jurnal atau artikel muncul ya. Tapi ya atau paling gampang cari di Google Scholar lah, itu paling gampang. Itu juga ada kadang nama jurnal artikel gitu ya. Nah, atau kalau kalian mau mencari jurnal yang Sinta gitu kan. Info nulis jurnal Sinta dong. Nah, info nulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal Sinta. Jadi saya bilang tadi bahwa kalau jurnal Sinta itu untuk yang terakreditasi gitu ya, terakreditasi. Nah, kalian bisa ketik aja Sinta jurnal, nanti akan ketemu situsnya adalah dari Kemdikbud. S1, S2 sampai S6 itu adalah Sintanya. Semakin tinggi Sinta, dia akan semakin quality, berkualitas. Di Sinta ini ada yang berbayar, ada yang enggak. Ya, jadi ada juga yang semakin tinggi Sintanya semakin bayar ada. Ada yang Sinta 6 kadang udah berbayar. Ya, jadi ya memang semakin tinggi akan semakin kualitas. Cuman makin untuk submitnya, untuk terbitnya itu susah. Kadang untuk S1, S1 itu kalau menurut saya peranannya bukan di Sinta 1 dan 2, kadang terlalu susah. Mungkin di Sinta 3 itu menurut saya itu udah bagus ya. Kadang dosen aja mau tembus S2 apa ya Sinta 1 Sinta 2 aja susah loh ya. Paling minim Sinta 6 5 itu menurut saya udah oke, atau setidaknya minim Google Scholar lah ya. Nah. Terus nah, jenis jurnal. Nah, ini sekilas ya. Nanti bahasnya tentang terakreditasi apa enggak. Jurnal ilmiah lokal. Jurnal ilmiah lokal itu biasanya jurnal yang diterbitkan untuk kalangan kita sendiri. Misal, repository, dijilid, atau kalian misal ada jurnal ilmiah mahasiswa. Jadi ya, yang mengisi penelitian tersebut, mengisi ibarat kata artikel tersebut ya hanya mahasiswa kita sendiri, dosen kita sendiri. Nah, itu namanya jurnal ilmiah lokal. Mungkin kampus kalian punya repository atau dijilid, yang itu kan isinya juga artikel apa ya, skripsi kalian kan dipublish di situ kan, tesis kalian juga dipublish di situ kan sebagai media penyimpanan ya bagi lulusan misalnya. Nah, itu. Terus yang kedua ada jurnal ilmiah nasional. Nah, di situ jurnal ilmiah nasional di sini intinya sudah skalanya nasional gitu ya, sudah skala nasional, dalam artian itu memang punya kepentingan skala nasional, sudah lebih ke nasional, jadi nggak hanya lokal ya. Jadi penulisnya itu tidak hanya mahasiswa sendiri, dosen sendiri, tetapi juga bisa juga misal dosen ataupun mahasiswa yang lain ya. Nah, ada dua jenis jurnal ilmiah nasional ya, satu tidak terakred dan dua terakreditasi. Kalau yang tidak terakreditasi ya, intinya adalah ya dia punya ISSN. Oke, international standard lah. Jadi dia punya ISSN. Ya, jadi skalanya sudah
Zona itu sudah terindeks ya, dalam artian itu apa ya, ISSN itu, nah dia punya nomor ISSN ya, ada nomor identifier lah. Nah terus biasanya yang tidak terakreditasi itu minim GS, Google Scholar biasanya ya, biasanya atau pengindeksnya. Non-SINTA. Ini yang paling gampang. Atau mungkin pengindeks yang lain, apakah mungkin Garuda atau pengindeks yang lain ya. Nah, itu tidak terakreditasi. Nah, terus bagaimana cara saya mencari jurnal nasional tidak terakreditasi? Ya udah, kalian searching aja misal pengin cari jurnal apa. Kalian bisa buka satu-satu. Nanti di situ kalian lihat di indexing-nya atau indexation. Kalau dia tidak ada tulisan SINTA atau tidak ada keterangan bahwa ini adalah terindeks SINTA, mungkin juga di sini adalah tidak terakreditasi. Atau biasanya sertifikat terakreditasi atau sertifikat indeksasi dari SINTA itu biasanya dipajang kok di website jurnal. Terus yang kedua, kalau jurnal nasional terakreditasi gitu ya. Nah, kalau jurnal nasional terakreditasi, paling enggak dia sama punya ISSN, tetapi sudah terakreditasi oleh Dikti. Ya, nah, contohnya adalah mungkin indeksasinya dia bisa ya, secara indeks dia paling enggak Google Scholar biasanya, atau setidaknya oke, terus jurnalnya adalah SINTA misalnya, atau pengindeks yang lain. Nah, kan indeksasi ada banyak sekali ya, mungkin belasan dan puluhan. Nah, paling enggak ini, ya bisa dibuka. Kalian bisa langsung searching tadi di SINTA jurnal. Kalian cari aja misal jurnal yang kalian sembarang, misal pengen mencari tentang jurnal ekonomi misal, gitu ya. Tinggal kalian, ibarat kata ya, tinggal kalian cari aja misal jurnal ekonomi, kalian tinggal diklik di S1, S2, S3 atau S4 misalnya. Nah, tinggal kalian seperti itu gitu ya. Tinggal tuliskan aja. Nanti kalian cari di Google ya, jurnal ya. Misal kalian sudah menemukan jurnal SINTA 6 misal, jurnal ekonomi, udah kalian bisa cari di Google kira-kira template penulisannya seperti apa, biaya publikasinya seperti apa, atau aturan-aturan yang lain gitu. Jadi memang harus dibuka satu-satu jurnal untuk kadang ya. Kriteria, ini sudah ya, ini nggak usah. Nah, terus jurnal internasional. Jurnal internasional itu ada dua. Ada yang bereputasi atau jurnal internasional yang ibarat kata biasa. Ya, dalam artian jurnal internasional sama jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau ibarat kata jurnal internasional itu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB. Misal bahasa Inggris gitu ya. Ya. Jadi kayak misal bahasa Inggris, bahasa yang misal bahasa resmi PBB lah Inggris, misal bahasa Arab, misal ya, seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa resmi ya yang, nah, terindeksnya apa? Biasanya Google Scholar. Internasional tuh enggak ngindeks SINTA, SINTA itu untuk Indonesia. Tapi SINTA bisa juga terindeks SINTA juga internasional bisa. Jadi SINTA itu juga luas biasanya ya. Kadang apakah di Indonesia banyak jurnal internasional, banyak? Ya. Dia terbitannya Indonesia, SINTA juga, tapi bahasanya Inggris, ya. Yang penting adalah bahasa resminya adalah bahasa Inggris atau Arab. Terus yang kedua, jurnal internasional bereputasi. Kalau yang namanya bereputasi, berarti dia skalanya satu. Bahasa resminya juga bahasa Inggris, bahasa resmi Arab gitu ya. Tetapi dia ada pengindeks internasional. Kayak tadi kita lihat, ada Scopus, ada WOS, ada DOAJ, Copernicus, Thomson, dan sebagainya. Ya, jadi ada pengindeks yang internasional. Nah, terus, tapi biasanya itu untuk kalau skala yang internasional bereputasi itu biasanya untuk S3. S2 sebagian sudah ada. Ya, untuk yang persyaratan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengirim artikel ke jurnal ya, bagaimana cara submit gitu ya. Nah, oke. Okay. Yang pertama, nah,
pilih jurnal yang sesuai dengan fokus. Jadi kalau misal kita jurusannya ekonomi, misal ekonomi pembangunan, ya udah yang kita cari ya jurnal yang ekonomi yang terkait. Jurusan kita adalah misal sastra Inggris, jurnal yang harus kita cari ya jurnal yang harus sastra. Misal kita jurusannya adalah misal katakanlah misal pertanian, jurnal yang harus kita cari jurnal pertanian. Misal jurnal kita adalah pendidikan matematika, ya jurnal yang harus dicari juga misal pendidikan atau pendidikan matematika. Nah, jadi harus sesuai dengan fokus dan kajian studi kita atau penelitian kita. Terus kalian bisa milih apakah mau terakreditasi apa tidak, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau minim, carilah yang penting publik jurnal nasional. Tidak terakreditasi minim, ya berarti ya carilah di situ. Kalau cari terakreditasi, ya kalian bisa cari di tadi jurnal yang di Sinta jurnal tadi, web tadi. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, ketika kalian sudah dapat, silakan dibuka website jurnal atau OJS jurnalnya. Silakan diamati benar-benar setiap aspeknya. Ya, setiap aspeknya. Memang ada tampilannya ya dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terutama perhatikan di template jurnal. Template itu lebih ke penulisan. Marginnya harus seperti apa, spasinya seperti apa, fontnya seperti apa, apakah Times New Roman, apakah Arial, apakah Garamond, itu biasanya beda-beda. Jumlah halamannya juga harus diperhatikan. Di template itu biasanya sudah jelas. Jadi jumlah halamannya maksimal misal 8-15 kata, judul harus berapa kata, misal. Terus abstrak itu harus berapa kata, itu sudah rinci sebenarnya di template. Oh, misal jumlah katanya itu misal 150-200, oh 200-300 kata, itu juga harus diperhatikan. Abstraknya itu apakah Inggris-Indonesia, Inggris saja atau Indonesia saja, itu juga harus diperhatikan. Selain itu, misal jumlah apa ya, jumlah kata di dalam penulisan juga harus diperhatikan. Biasanya artikel itu mainnya paling cuma ribuan kok. Mungkin ada yang cuma minta 3.000, 4.000, 5.000 atau 6.000 kata. Jadi kata itu enggak, kalau skripsi mungkin kalian bisa di atas 10.000 misalnya. Template di jurnal itu mungkin bisa separuh aja kata yang dihitungkan kata. Nah, itu juga tertulis. Terus misal ada beberapa misal katakanlah identitas menulis, apakah email dulu atau institusi dulu, terus penulisan hasil dan pembahasan itu ya, apakah hasil dan pembahasan jadi satu, apakah sendiri, terus bagaimana tentang penulisan daftar pustaka misalnya, apakah ibarat kata harus menggunakan APA, apakah harus menggunakan MLA, apakah harus menggunakan footnote, body note, nah itu juga perlu diperhatikan ya. Terus ada di situ nanti author guidelines. Nah, mungkin kita buka salah satu contoh jurnalnya. Nah, yang ingin kita tuju, baca di situ artikelnya, apakah bisa artikel bahasa Indonesia, apakah artikel bahasa Inggris atau bisa keduanya. Dalam artian ya kadang ada yang artikel itu bisa dua bahasa, dalam artian bisa menerima artikel dalam bahasa Indonesia atau bisa menerima artikel dalam bahasa Inggris. Itu juga harus diperhatikan. Kalau biasanya jurusannya pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, maka artikelnya juga harus bahasa Inggris lah. Tapi kalau dia jurusannya non itu, bisa juga nanti artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi kalian harus translate dulu. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya. Terus yang terakhir, biaya. Karena beberapa jurnal itu ada biaya publikasinya, berbayar. Apakah ada yang gratis? Iya, cuman ya kita harus jeli nyari satu-satu. Harus jeli membuka satu-satu. Misal kita cari di Sinta apa? Kita carilah misal jurnal ilmiah ekonomi Islam, jurnal ekonomi atau jurnal pendidikan. Kita cari, di situ ada author publication fee biasanya, atau biaya publikasi jurnal. Itu biasanya kalau nggak di kolom about atau nggak di kolom sebelah kanan. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat. Nah, harus diperhatikan, berbayar enggak? Kok berbayar sih gini? Biaya publikasi itu memang ada yang gratis, jadi sepenuhnya itu sudah ditanggung dari pihak pengelola, dari pihak institusi, pihak penerbitan. Tetapi ada juga yang berbayar karena gini, indeksasi itu berbayar loh, per tahun. Ya. Jadi indeksasi itu berbayar. Ya, jadi indeksasi itu berbayar.
Jadi untuk misal membayar langganan indeks itu ada yang beberapa berbayar tahunan ya, misal membayar Crossref, membayar ini, membayar ini itu ada. Terus untuk biaya yang lain, misal layouter, itu bisa juga mendapatkan reviewer, itu juga ada yang dia secara sukarelawan, ada juga yang dia mendapatkan ibarat kata dana sendiri gitu ya untuk mereview, ada editor. Jadi biaya publikasi itu biasanya untuk membayar indeksasi. Biaya publikasinya itu sekitar berapa? Nah, ini kalau kita kembali ke jurnal, biasanya ada yang gratis, tetapi ada yang mulai berbayar, mulai ada yang 100.000, 150, ada yang mungkin 200, ada yang 250. Yang paling mahal berapa, Miss? Oke, yang paling mahal kalau udah skala Sinta 1, ya Sinta 1, Scopus itu sekitar 3,5, ada yang saya paling lihat ya, kalau di bahasa Inggris itu ada yang sampai 6 juta, 7 juta, kan pakainya dolar. Itu yang sekali udah Sinta 1 bisa sampai segitu. Ya, itu yang paling mahal ya, versi Scopus. Ada yang Sinta 1, Sinta 1 itu ada yang 2,5, ya, Sinta 2 itu ada yang mulai 1 sampai 1,5, ada yang 2, gitu ya. Jadi ada yang berbayar, ada enggak. Ada yang cuma skala ratusan ribu. Ya, jadi itu juga harus dipertimbangkan loh ya. Cari benar-benar informasi yang ada di web. Takutnya kalian asal submit, tahu-tahu kalian dapat tagihan untuk pembayaran, ya. Padahal kalian tuh butuh cepat. Padahal kan untuk biaya ibarat kata ya, kan kita juga memikirkan pengeluaran kan, bahwa skripsi saya sudah misal berbayar, belum semesteran saya, belum nanti saya untuk penjilitan, pengeprinan, belum untuk saya nanti sidang, belum nanti untuk biaya wisuda, kan itu kan berbiaya semua kan semester akhir kan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, ini memang beneran berbayar apa enggak. Kalau misal kalian pengen benar-benar mencari jurnal sendiri dan submit sendiri loh ya. Nah, jadi memang harus diperhatikan. Terus, nah, tahap mengirimkan artikel. Misalkan kita sudah, misal kita sudah ibarat kata membuat artikel, ya. Misal sesuai dengan ketentuan, ya. Misal kita sudah selesai membuat artikel sesuai dengan ketentuan. Nah, bagaimana kita mengirimkan? Cara submitnya gimana sih, ya? Nah, jadi cara submitnya itu ada beberapa langkah. Ada tahap membuat akun, register akun, apa ya, checklist ya, tulis pesan terhadap kepada editor, mengupload juga termasuk, terus mengisi metadata artikel yang kita upload, yang kita kirimkan, mengunggah berkas pendukung atau mengunggah lampiran dan mengkonfirmasi persetujuan ya. Nah, kita akan nah ini hanya sampel ya. Saya bukakan untuk jurnal ilmiah di kampus saya ya. Nah, misalkan kita sudah, biasanya kalau untuk jurnal itu biasanya di websitenya itu ada tulisan jurnal atau jurnal ya. Di sini kami punya jurnal ilmiah mahasiswa yang tujuannya adalah untuk merangkum penelitiannya para mahasiswa kami gitu ya. Nah, di sini kita buka di websitenya kan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada home, about, login, register, kategori, search, current, asif. Home itu about itu biasanya kayak biaya publikasi, biaya apa ya, tentang biaya publikasi, publik apa ya, frekuensi publication, frekuensi publikasinya kapan, penulisan itu biasanya ikut di about. Terus ada login, register kalau kita misal punya akun. Search itu pencarian, kita mau cari artikel, penulis. Current itu adalah artikel yang terakhir diterbitkan, arsip itu adalah keseluruhan artikel yang sudah diterbitkan tiap periodik ya. Misal setahun dua kali ya, berarti ya selama periode dua kali. Kalau current itu yang paling terbaru diterbitkan. Misal seperti ini. Secara tampilan hampir sama, cuman mungkin secara desainnya yang agak beda itu ya. Nah, misal di sini, nah, mendaftarkan diri ini yang paling penting ya. Kita harus register atau daftar dulu ya. Kita cari kolom register atau kita daftar dulu ya. Nah, misal di situ katakanlah nanti ada username dan password, ada first name, middle name dan last name, ada afiliasi atau instansi, ada email, ada orchid itu optional nggak usah diisi. Ada URL ini nggak usah diisi, mailing address boleh diisi, boleh tidak. Asal negara ini boleh sama register S. Jadi, nah,
Jadi kalian harus temukan apa ya, register atau daftar. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di bagian username harus diperhatikan, kadang daftar itu banyak yang salah. Nah, username must contain only lowercase letter. Jadi dia username itu kan nama pengguna, dia harus lowercase. Lowercase itu kan bukan huruf kapital ya, berarti harus huruf kecil semua. Numbers terdiri dari angka, boleh huruf kecil semua disertai angka atau tanda baca, misal underscore, misal strip. Nah, kalau kalau saya paling aman sih mending nama aja, tapi lowercase, jadi namanya hurufnya kecil semua gitu ya. Nah, password ini harus diisi paling tidak 6 karakter, boleh terdiri dari nama angka, angka semua, atau nama semua. Ya, yang jelas username sama password nggak boleh lupa. Ada repeat password, jadi mengulang password, tulis ulang password yang sudah kalian tulis. Ya, salutation nggak usah diisi yang berbintang aja. Ya, first name misal nama saya Tira, berarti saya tuliskan Tira. Middle name nama tengah Nur, last name-nya Fitria. Miss, kalau nama saya itu ibarat kata cuma dua kata misal Tira Nur misal, ya udah yang diisi adalah yang bintang, first name-nya Tira, middle name kan dikosongi kan, karena dia kan nggak harus diisi, maka last name-nya Nur. Kalau kasusnya itu nama saya itu terdiri dari satu kata miss, misal nama saya cuma Tira tok misalnya, ya udah first name-nya Tira, middle name nggak usah diisi, last name-nya tulisi Tira. Jadi tulis ulang namanya. Kalau dia namanya terdiri dari satu kata. Kadang banyak sekali middle name ditulis strip, jangan ya. Diisilah yang berbintang. Baik titik koma enggak usah diisi meskipun itu bukan enggak ada bintangnya. Jadi seperti itu penulisannya angka. Ya. Penulisannya untuk nama ya, gitu ya. Kalau tiga nama isi semua, kalau dua nama cukup diisi first name dan last name. Kalau namanya terdiri dari satu kata saja, maka ditulis double baik first name dan last name. Untuk register itu biasanya memang bahasa Inggris semua ya. Inisial, ini optional, inisial nama, nggak perlu diisi karena kan nggak bintang. Gender, perlu diisi. Nanti ada tampilan male atau female. Female itu perempuan, male itu laki-laki. Affiliation itu adalah institusi. Tulislah nama kampus. Oke, nanti ini di scroll ke bawah tampilannya kan seperti ini. Di sini ada signature, nggak usah diisi. Ini tanda tangan digital, nggak perlu diisi. Isilah yang bintang. Emailmu silahkan diisi. Email aktif, ya. Confirm email. Ini juga harus ditulis. Ini semua ke bawah nggak usah ditulis, langsung kalian tulisi confirmation itu bisa kalian klik. Jadi di sini ada my username password, kalau misal kalian lupa kalian bisa centang confirmation. Working language itu adalah bahasanya, kalian bisa centang semua kecuali reviewer. Jadi reader sama author itu harus kecentang, baru nanti kalian ketik register di ijo ini. Oke. Mungkin nanti ada email konfirmasi ya, nanti masuk email. Ada beberapa yang itu nanti tinggal diikuti untuk aktivasi biasa. Setelah itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada username dan password. Harus ingat, tadi username-ku apa ya? Password-ku apa ya? Silahkan ditulis. Ini sudah, nanti tinggal kalian bisa centang remember my password. Jadi ketika nanti kalian mengetikkan, nanti dia otomatis tersimpan ya. Tinggal di login. Terus nanti akan tampil seperti ini, author, active, archive, new submission. Aktif itu ketika artikel kalian itu dalam proses, dia akan muncul di sini. Archive itu ketika artikel kalian itu nanti sudah proses reject, ditolak atau mungkin publish, dia akan masuk di archive. New submission adalah pengumpulan baru, pengumpulan artikel yang baru ya. Nah, oke. Okay. Misal kita di sini tahap submit artikel gimana, tahap persiapan, nanti ada beberapa yang harus kalian centang semua. Jadi di sini intinya adalah ini ya, karya Anda itu telah bukan karya yang telah diterbitkan di jurnal lain, dalam artian itu sudah publish terus kalian publish di tempat lain, itu nggak bisa. Dokumen itu formatnya adalah format Word bukan PDF. Ya, hati-hati ngirim artikel ke jurnal, jangan PDF.
harus word, karena kan ada nanti yang harus direview, harus ada yang kalian revisi ya. Jadi harus formatnya word. Ada URL untuk referensi, manuskrip telah sesuai template. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus gaya sitasi dalam artian kutipannya itu apakah menggunakan APA, apakah footnote, catatan kaki, apakah pakai gaya kutipan yang lain, misal Chicago misal gitu ya. Terus menghapus semua info. Nah, ini nanti kalian centang. Nanti kan tampilannya kan seperti ini. Ketika kalian ngetik new submission, tampilannya seperti ini. Oke. Nanti di sini kalian checklist semua. Ini adalah term and agreement, persyaratan. Nah, oke. Terus di sini ya, di sini itu misal katakanlah kalian centang semua. Di sini ada komen untuk editor. Silakan diisi keperluannya untuk apa. Kalau saya itu setiap saya mengirimnya, itu biasanya kan saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Intinya saya bermaksud untuk mengirimkan artikel saya untuk dapat dipublikasikan di jurnal ini. Dengan harapan artikel saya bisa dipublikasikan, misalnya karena untuk keperluan, misal mengikuti ujian sidang. Misal artikel ini digunakan untuk sebagai persyaratan wisuda. Artikel ini diperlukan sebagai persyaratan pengambilan ijazah. Misalnya itu silahkan harus dituliskan dengan jelas. Ya, jadi biar kita editor ibaratnya juga paham tujuannya buat apa. Oh, ini mahasiswa. Biasanya butuhnya karena ada keperluan. Oh, ini dosen misal. Oh, dosen itu misal keperluan untuk kenaikan pengisian kinerja dosen misal. Nah, biar kita tahu gitu ya, sebagai editor. Nah, misal sudah kalian nanti save and continue ya di bawah yang hijau ini. Nanti unggah file artikel ya, pilih choose file ya. Kalian bisa menemukan kira-kira tadi file kalian simpan di mana ya gitu ya. Misal terus pilih filenya gitu ya. Kalian pilih filenya lalu tekan choose atau upload, terus tunggu berjalan, nanti akan seperti ini ya. Kalian klik nanti ketika kalian sudah save and continue tadi, next tadi. Nah, di sini pastikan gitu ya, kalian menyimpannya di mana harus jelas. Nanti kalian browse, nanti kalian klik upload, jangan lupa. Oke, kalau sudah save and continue, artikelnya harus Word ya, bukan PDF, Word. Ya. Terus, kalau sudah terupload, dia akan seperti ini. Submission-nya adalah bentuknya kan dokumen. Original file name-nya misal kalian artikel apa, misal judul artikel kalian, file size-nya sekian. Nah, ini juga harus diperhatikan. Beberapa jurnal itu terkadang dia tidak menerima artikel yang lebih dari 1 MB. Jadi harus diperhatikan. Kalau lebih dari berapa MB, mungkin kalian coba kalau upload-nya gagal ya. Kalian perhatikan untuk ukuran size file kalian. Kalau dia lebih dari 1 MB, kadang nggak mau ke-upload. Dia akan mental terus. Jadi harus di-resize. Karena kan gambar ya. Terus resize file gimana, Miss? Kalau file artikel, itu kalau dia itu ibarat kata size-nya itu lebih dari 1 MB, itu biasanya masalah di apa sih? Di gambar. Grafik atau apa. Kalian bisa buka gambar. Kalian kompres gambar di situ. Resize atau kompres. Kan di situ kalau kalian punya buka Word, kalian klik dua kali gambarnya kan keluar format, nanti ada compress, resize picture. Nah, kalian bisa compress dulu gambarnya biar ukuran file itu di bawah 1 mega. Kadang beberapa itu mental dia lebih 1 mega ya. Nah, nanti di situ kalian uploadnya kapan, nanti terdeteksi tanggalnya, jamnya. Nah, habis itu kalian save and continue. Udah, misal melengkapi data. Yang harus kalian lengkapi adalah nama penulis, institusi, email, judul artikel, abstrak artikel, kata kunci, dan daftar pustaka. Nanti tampilannya seperti ini setelah kalian next ya. Metadata. Kalian isi, kalau biasanya, kalau kalian sudah daftar ini komplit, nanti biasanya dia akan keluar otomatis. Jadi first name, last name, email, dia akan otomatis. Kalian nggak perlu ngetik ulang. Ya, seperti itu. Kalau autornya, penulisnya itu lebih dari 2 orang, kalian tinggal klik dan mengisi yang seperti ini. Kadang kan misal dosen pembimbing minta dijadikan penulis 2 atau 3, maka harus di sini add author, harus diklik. Nanti mengisi yang seperti ini, tinggal penulis 2 atau 3, tinggal kalian masukkan paling enggak ya nama dan emailnya. Sama institusi.
Minim tiga itu yang harus kalian cantumkan. Misal ada penulis kedua atau ketiga gitu ya. Nah, oke, misal sudah, nanti tampilan bawahnya akan seperti ini. Nanti kalian ketikkan judul artikel, abstraknya, ya, langsung abstrak. Misal tujuan penulisan ini atau tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk langsung ke situ. Nah, terus di sini bahasanya ini bisa diabaikan. Nanti tampilannya seperti ini. Ada beberapa nanti ada kolom keyword. Kalau misal ada di itu di bintang silahkan isi. Kalau enggak apa-apa. Referensi silahkan di kopas. Caranya ngisinya gimana? Kalian nggak bisa ngetik di sini. Jadi Word ya. Baik judul, abstrak, referensi. Kalian buka artikel kalian dalam bentuk Word. Kalian kopas. Biasa copy tulisan kopas di kolom. Di sini nggak bisa ngetik ya. Jadi seperti itu. Misal sudah diisi silahkan save and continue. Ya. Unggah lampiran. Ada kolom yang nanti kita disuruh mengunggah yang namanya lampiran. Baik itu misal lampiran pendukung atau lampiran utama dalam artian misal kuesioner, daftar wawancara, gambar observasi, data mentah, hitungan statistik, Excel, gambar atau tabel, respon dari Google Form. Apalagi ya hasil tesnya siswa misal hasil skrip wawancara silahkan bisa diunggah, baiknya diunggah. Jadi lampiran yang sudah kalian kumpulkan kalian bisa jadikan satu, langsung dijadikan satu ya, misal gabungan jadi satu PDF misal atau Word ya. Nah, jadi untuk sebagai bahan pertimbangan. Nah, habis itu nanti kan tampilannya kayak gini ya, udah ya, kalian tinggal browse aja, masukkan lampiran yang ini. Lampirannya cuma bisa satu kali upload ya, satu kali upload. Berarti kalau kalian pengen melampirkan berbagai lampiran, misal hasil dokumentasi, wawancara, survei, analisis data, kalian bisa jadikan satu, bisa kalian ibarat kata gini ya, gabung file, ibarat kata gitu ya, gabung PDF file atau gabung. Nah, intinya dia hanya sekali file yang terupload. Oke. Dan ini biasanya nggak ada batasan, dia harus berapa mega itu nggak ada batasan, karena kadang kan lampiran itu kan besar ya ukuran filenya. Nah, habis itu save and continue. Udah. Tampilannya akan seperti ini. Ini nggak perlu diisi, isilah di title yang tanda bintang. Kalian diisi misal lampiran penelitian, hasil kuesioner, hasil wawancara, atau hasil uji plagiasi, itu boleh. Ya, jadi kalian ketikkan judul di sini. Habis itu kalian nanti tampilannya kan sudah otomatis ke-upload misal kalau kalian sudah upload tadi ya. Nah, dia tampilannya adalah seperti ini. Kalian tinggal save and continue. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misal saya ingin menguploadnya uji plagiasi ini misal. Maka tinggal saya save and continue. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi ada dua artikel yang saya unggah. Satu adalah artikel penelitian saya, yang satu adalah tadi apa ya namanya lampiran ya uji plagiasi. Maka tampilannya kan seperti ini. Ini adalah submission file, itu adalah file artikelmu. Supplementary file ada file lampiran. Oke, nanti finish submission. Dia akan seperti ini. Active submission berarti ada apa ya, submit artikel yang aktif. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau misal kalian buka titelnya, nanti di sini judul artikel kalian. Ini kan saya sembarang upload gitu ya. Nanti statusnya adalah awaiting assignment. Jadi kalau menurut saya gini, langkah yang harus saya lakukan apa? Kalian harus pertimbangkan. Kalian misal ini persyaratannya untuk apa? Apakah misal masih 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan? Berarti masih ada harapan untuk kalian seperti ini. Tapi menurut saya itu kalian bisa tanyakan di kontak. Nanti di bagian about di sini tuh ada kontak pengelola. Kalian bisa tanyakan dulu. Kalau misal saya submit di sini, kalau misal saya publish bulan depan atau bulan depannya lagi bisa nggak? Itu mohon untuk ditanyakan dulu ya. Takutnya kalian udah nunggu lama, tahu-taunya nggak diproses. Akhirnya rugi juga di kalian. Jadi konfirmasi dulu. Ya. Nah, atau email atau by WA atau apa gitu ya. Tapi jangan telepon ya. Intinya konfirmasi dulu. Nah, ketika sudah nanti kalau misal itu ada harapan, kalian paling tidak harus rajin buka itu akun ya, akun OJS ya. Nanti awaiting assignment dia akan berubah jadi apa? Apakah accept submission berarti langsung
layak diterima. Kalau apa ya, ibarat kata itu mungkin ini adalah, misal tulisannya adalah in review, sorry, ini adalah setelah in review. Misal ya, kalian itu sudah submit tulisannya adalah in review, ya, maka in review ini berarti artikel kalian proses sedang direview oleh expert, ibaratnya ya, orang yang terkait gitu ya. Nah, kalau misal gitu ya, posisinya setelah in review adalah ini, kalau posisi kalian setelah tahap awaiting itu harusnya in review. Kalau awaiting langsung arsip, berarti kalian langsung ditolak otomatis dari awal tanpa review ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, accept submission berarti artikel kalian menurut reviewer sudah layak diterima dan dipublish. Revision required itu berarti ada hari yang harus direvisi. Kalau resubmit for review berarti ya kalian review dulu baru submit ulang, berarti harus new submission lagi. Decline submission berarti ya ditolak, decline atau reject itu ditolak. Biasanya langsung masuk di arsip. Ya, seperti itu. Jadi memang kita selalu harus rajin buka email karena segala keputusan itu sekadar by email loh ya. Nah, takutnya kalian sudah accept, kalian lama buka email ternyata diterima. Nah, itu kan rugi ya. Jadi harus rajin buka email. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau misal di situ tulisannya adalah revision required atau kita disuruh merevisi. Nah, maka kita harus login, kita harus ngecek kalau dia berubahnya adalah in review atau review. Setidaknya kita bisa download, kita bisa klik di situ, kita download artikelnya kita berdasarkan rekomendasi dari reviewer ya. Dari filenya itu nanti ada file doc yang harus kita download ya dari editor. Maka nanti kita bisa revisi sesuai kebutuhan. Nanti untuk upload revisinya, nanti di situ sudah ada kolom. Ya, setelah kalian mendownload hasil revisi, nanti di bawah ada kolom. Ada kolom untuk upload hasil revisi. Nah, kalau misal kalian pengen mengedit metadata, misal kayak judulnya tulisannya salah, namanya salah, emailnya salah, kalian bisa perbaiki di situ. Jadi sebenarnya sudah ada sih, kalau sudah sampai tahap ini, sebenarnya sudah ada kolomnya. Uploadnya di mana itu sudah ada jelas. Nah, itu adalah sampai sini. Kalau misal itu tulisannya adalah setelah itu adalah revision required itu hilang, jadinya adalah in editing. Berarti kalian itu artikelnya sudah proses edit oleh editor atau layouter. Habis itu nanti tinggal menunggu publish. Kalau sudah dipublish nanti tampilannya awaiting itu ya, setelah awaiting jadi in review jadi revision, maka dia akan berubah jadi archive atau published. Published atau archived gitu maksudnya tulisannya. Nah, itu adalah langkah. Dan dalam proses ini nggak bisa kita terbitkan besok terbit, kita submit bulan depan terbit, nggak jaminan ya. Jadi memang harus dipertimbangkan benar-benar. Tanya kota editor, bisa submit cepat nggak? Atau misal saya submit tapi terbitnya bulan apa nggak apa-apa, tapi harus ada LOA. LOA kapan didapatkan? Jadi LOA didapatkan ketika artikel kalian sudah selesai direvisi. Itu baru di-accept, baru dapat LOA. Berarti siap diterbitkan untuk edisi kapan. Jadi LOA itu nggak bisa. Saya kirim artikel, saya submitnya baru hari ini, besok dapat LOA, kata nggak bisa. Tapi tergantung juga kesepakatan dengan jurnal. Kalau saya sih, semua itu harus by proses. Jadi artikel dulu, nanti prosesnya in review, terus habis itu nanti baru reviewernya, misal kalau artikel kita oke, ya baru kita, editor juga akan oke, baru nanti editor akan accept submission, atau meminta kita untuk merevisi, baru di LOA, baru diberikan LOA. Nah, seperti itu sih dasarnya. Oke. Mungkin nanti kita akan lihatkan, ya kita akan lihatkan contoh, gitu ya, lihatkan contoh, contoh jurnalnya dan contoh artikel saya yang sudah saya publish gitu ya, yang saya sudah terbitkan baik mungkin di repository atau di Jilid gitu ya. Nah, jadi semua itu memang ada ibarat kata proses gitu ya, nggak bisa cepet kita mintanya buru-buru itu nggak bisa gitu ya. Jadi semua itu memang harus by proses gitu ya. Kecuali kalau misal kalian ibarat kata menghubungi dari pihak editor ibarat kata gitu ya, terus bisa disubmit
apa ya, bisa diproses cepat lah, itu beda cerita. Cuman kalau secara proses itu everything by process. Seperti itu. Meskipun saya pengelola jurnal, saya tahu bahwa oh ini kebutuhan mendesak. Cuman ya saya tarik. Kalau misal publisnya bulan, mintanya kan Juli, padahal lah sapinmu bulan Juli nggak bisa, padahal publish bulan Juli itu tutupnya adalah bulan Mei tengah, ya pertengahan Mei itu sudah tutup untuk artikel menerima untuk publish bulan Juli. Ya saya tawarkan kalau mau publish November, LOA sekarang bisa, kalau mau ya saya tawarkan seperti itu. Jadi biar memang ibarat kata juga saya melakukan penawaran, jadi biar mahasiswa yang bersangkutan juga mungkin bisa menanyakan terhadap pihak kampus seperti apa. Artikelnya belum dipublish nih Pak, misal harus dipublish bulan apa, tetapi LOA bisa diberikan sekarang, tapi publish-nya tetap nanti. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Apakah dari kampus harus menerima LOA-nya dulu boleh, atau harus menerima satu LOA juga sama bukti-bukti publish-nya, dalam artian bukti website, ya bukti terbitnya. Nah, ya, artikel yang sudah terbit di dalam jurnal itu juga harus bisa, apa ya, ibarat kata itu mungkin ditanyakan gitu ya, ditanyakan. Jadi semua berproses. Nah, oke, coba nanti kita akan lihat kan ya, mungkin tampilan jurnal, mungkin setiap tampilan jurnal akan berbeda ya, secara desain, secara apa itu pasti berbeda. Nah, oke, kita akan lihat kan untuk jurnal. Mungkin sambil menulis pertanyaan boleh ya, sambil menulis pertanyaan boleh, jadi nanti bisa dituliskan. Nah. Oke, sambil saya buka sebentar, saya untuk login akunnya jurnalnya dulu ya. Nah, sambil bisa menuliskan pertanyaan ya. Nanti kita akan lihat untuk tampilan jurnal, itu mungkin akan sedikit berbeda dengan jurnal-jurnal yang lain, tapi secara umum ya tampilan dasar itu sama, cuman yang mungkin yang membedakan yaitu dia kayak peletakan biaya misal publikasi itu mungkin agak berbeda sih. Oke, nah misal di sini kita akan bukakan jurnal. Nah, oke, misal di sini adalah jurnal ilmiah ekonomi Islam. Oke, nah di sini misal kan kita kembali ke tampilan home ya. Misal tampilan home-nya kan seperti ini. Oke, di sini kamu sudah login sebagai Tira Nurfida. Jadi posisinya saya itu sudah ibarat kata sudah di, saya sudah login gitu ya. Jadi saya sudah login di sini, nanti tulisannya kalian kan seperti ini. Kalian sudah login sebagai apa? Nah, kalau untuk jurnal yang sudah terakreditasi, biasanya sertifikat akreditasi itu biasanya dia terpampang di web. Biasanya, tapi nggak selalu. Cuman ada yang dia cuma tertulis indeksasi apa gitu ya. Jadi, nah, biasanya tampilannya seperti ini. Biasanya untuk ya, tergantung tampilan sih ya. Nah, jadi di sini misal saya pengen menulis, saya pengen penasaran dengan kata about. Kita bisa klik di sini ada kontak. Mungkin ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi gitu ya. Terus di sini ibarat kata ada editorial team, tim editorialnya siapa? Ada reviewernya siapa? Nanti bisa diklik. Terus misal fokus and scope itu kajian jurnal. Jadi jurnal itu enggak sembarang menerima semua multidisiplin. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Misal jurnalnya jurnal pendidikan ya, fokus scope-nya misal hanya pendidikan, misal pendidikan dasar, pendidikan segala bidang ilmu, misal harus pendidikan matematika boleh, fisika boleh, yang penting pendidikan. Nah, itu harus diklik. Terus ini ada peer review proses, tuh ada prosesnya seperti apa yang tadi saya bilang ya, seperti itu. Terus perhatikan juga author guidelines. Ini ada beberapa misal penulisannya harus seperti apa? Seperti apa? Ini biasanya ada di sini. Di sini kan ada beberapa keterangan yang memang bahasa Inggris. Jadi kalian bisa translatekan ke bahasa Indonesia dulu. Kalau misalnya kalian bingung, ya ini maksudnya apa gitu ya. Nah, oke. Okay. Terus habis itu kalian, nah di sini ada beberapa jurnal template yang harus diperhatikan. Jurnal itu ada yang dia tertulisnya ibarat kata mungkin
apa ya, halamannya harus seperti apa misal gitu ya. Nah, itu memang harus, mungkin kita buka sekilas saja ya. Oke, nah di sini ada template, Sabjuna punya template, cuman letaknya template itu ada yang dia terlihat, ada yang dia kita harus klik dulu ya. Nah, oke, nah di sini kita lihat judulnya, misal minta harus berapa kata, gitu ya. Oh, judulnya harus berapa kata. Terus harus diisi dengan nama penulis, nama fakultas, perguruan tinggi, abstraknya harus tulis miring, Review Roman 11 ini misal keywordnya harus 5 kata kunci serta koma. Nah, itu hanya template-template penulisan lah. Itu yang harus diikuti kalau memang pengen submit di sini misal ya. Nah, setiap template itu beda-beda. Tiap jurnal punya template yang berbeda. Pendahuluan itu latar belakang misal hurufnya apa, misal fonts-nya apa, itu juga harus jelas. Ya, metode penelitian harus mencakup apa, hasil dan pembahasan ternyata harus sendiri, misal kesimpulan, terus saran bisa ada, bisa enggak, terus ada ucapan terima kasih kadang terhadap pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penulisan artikel atau misal penulisan artikel, misal referensi daftar pustaka dan lampiran. Nah, jadi ada beberapa template yang memang harus di apa ya, di diikuti gitu ya. Nah, terus misal, nah di sini kita bisa, kalau Quran itu biasanya yang terakhir terbit ya, untuk Quran itu artikel yang terakhir terbit, terus arsip itu artikel yang arsip ya, yang terbit volume berapa. Nah, terus announcement itu kemungkinan ada pengumuman. Nah, kita lihat di sini more, ada focus scope, ada template, ada author guideline, ada publication fee. Nah, ini bisa diklik misal publikasinya berapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi barangkali nanti bisa di, nah, jadi harus memang harus jeli untuk mencari, ibarat kata mencari informasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus saya bukakan ya, punya saya. Punya saya itu adalah artikel yang diterbitkan di jurnal, dalam artian waktu saya dulu itu publisnya kalau nggak di repository ya dijilid gitu ya. Nah, jadi memang yang harus diperhatikan adalah penulisan ya. Mungkin di kalian itu, nah, kalau dia terbitnya di repository atau di jilid, biasanya ada format penulisan dari institusi biasanya ya. Jadi tinggal ngikutin, misal judulnya harus apa, judul harus sama dengan skripsi misal, ada namanya, terus misal kalian itu dari departemen apa, kampusnya apa, ini misal alamat institusi, ada emailnya, ini misal gitu ya. Terus objektif apa ya, abstrak ya, misal abstrak itu harus digaris miring atau apa, itu biasanya ada apa ya namanya ya, penulisannya seperti apa gitu ya. Nah, ini misal kita lihat di sini itu misal, nah, tujuan penelitian ini untuk apa? Jadi harus biasanya, oh ternyata harus mencakup tujuan. Subjek yang terlibat apa? Misal ya, data yang didapatkan dari apa? Misal. Terus data yang dianalisis itu seperti apa? Jadi harus ada setidaknya kayak selain tujuan, harus metodenya pun juga harus jelas. Terus hasil yang didapatkan misal gitu ya, dari hasil analisis didapatkan ini misal, oh hasil analisis itu didapatkan seperti ini. Terus di situ dituliskan hasil yang didapatkan misal ya. Terus bisa juga, ini biasanya dapatnya ya, kalian pasti kalau udah skripsi udah paham ya. Nah, jadi hasil yang didapatkan dituliskan. Cuman untuk jumlah kata di abstraknya itu harus dipikirkan ya. Jurnalnya itu minta berapa, aturan itu minta berapa ratus kata, itu juga harus dipertimbangkan. Terus ada keyword, kata kunci. Kata kuncinya itu misal seperti apa gitu ya. Berapa kata? Kata kunci diambil dari, bisa diambil dari judul yang sekiranya kata itu sering kali muncul di dalam penelitian.
Nah, ini misal, terus langsung background. Background-nya apa? Ya, misal harus diperhatikan, misal karena artikel itu kan ada proses review kan, jadi harus diperhatikan kutipan, penulisan kutipan ini misal nama ini di dalam kutipan harus muncul di daftar pustaka. Nah, dan di dalam pendahuluan atau latar belakang boleh dicantumkan kutipan, menurut saya malah lebih kuat gitu ya, daripada kita cuma sekedar teori tapi ada kutipannya, ini juga harus diperhatikan. Misal kutipan, kalau penulisannya kutipan di awal, kutipan di akhir, misal itu juga penulisannya kan beda gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ini kutipan di awal sama penulisan kutipan ya, referensi di akhir kan agak berbeda. Titik koma, terus kurung itu berbeda. Nah, terus misal ini sudah setidaknya harus memenuhi. Boleh dari kopas, dari latar belakang boleh, atau kalian ambil yang lebih penting lagi juga boleh. Ya. Terus setidaknya kalau sudah ada nanti jelas nih tujuan penelitianmu untuk apa sih? Tujuannya buat apa? Itu juga harus muncul. Nah, terus kalau sudah, theoretical review optional boleh ada, boleh enggak. Tergantung template. Kalau tadi template tadi enggak mengharuskan ada teori, maka ya gimana caranya sebagian teori itu harus masuk di background. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, terus misal kita langsung ke method. Method itu bisa metodologi, method, atau research method. Harus jelas. Desain penelitianmu itu apa misal? Oh, classroom action research misal. Terus harus jelas ya, paling enggak. Misal katakanlah proses-proses, oh kalau misal PTK itu seperti apa prosesnya. Tapi setidaknya ya harus jelas ya, desainnya tuh jelas, kuali, kuanti, PTK misal, apakah itu misal katakanlah R&D, research and development itu juga harus jelas. Terus misal, nah cara pengumpulan datanya juga harus disebutkan, apakah observasi misal, observasi juga harus dijelaskan apa yang diobservasi, kalian bertindak sebagai apa gitu ya. Nah, jadi harus jelas observasi. Misal interview, interview siapa yang diinterview? Pertanyaannya mungkin tentang apa? Pertanyaannya itu misal seputar apa? Itu juga harus jelas. Kuesioner misal yang diberikan kuesioner itu misal siapa? Jenis pertanyaannya itu apakah modelnya adalah misal open atau close, apakah misal menggunakan skala, kalau bisa kuantitatif kan biasanya pakai Likert scale kan, nah itu juga boleh dicantumkan. Terus misal kalian ada lagi documentation ya, apa sih bukti dokumen apa sih yang digunakan ya, misal bentuk laporan, textbook, buku, video, foto. Nah, terus nah jadi seperti itu. Terus analisis data. Untuk analisis data boleh dicantumkan. Misal menggunakan reducing data, display, terus apalagi ya, kesimpulan, atau misal kalau kuantitatif menggunakan untuk mengetahui tentang pengaruh, kita menggunakan uji T, uji F, misal menggunakan apa ya, SPSS berapa, itu juga harus jelas. Nah, jadi harus jelas seperti itu. Terus, finding and discussion, hasil dan pembahasan itu ada yang dia jadi satu, kalau di sini kan ternyata kan dia beda ya, finding sendiri di sini, discussion sendiri. Jadi diskusi itu, finding itu biasanya lebih sepele, lebih ringkas, kalau discussion itu lebih ke diskusi yang mendalam, lebih ke situ. Opini pendapat kita itu juga bisa dicantumkan ya, atau kaitkan dengan penelitian kita, dengan apa yang penelitian terdahulu boleh. Conclusion itu lebih pendek. Kalau saya sih kesimpulan tuh nggak usah panjang ya, 1-2 paragraf, 3 paragraf tuh misalnya udah banyak ya. Conclusion, referensi. Nah, referensi ini juga harus sesuai kutipanmu apa, referensimu juga apa. Kalau zaman dulu itu masih 20 lembar boleh ya. Nah, atau misal yang satu lagi, misal ini terbit di repository. Bentar ya.
saya carikan kalau yang untuk S2 saya. Kalau dulu ketika saya, nah harusnya tuh ada. Nah, kalau zaman saya kuliah itu masih seperti ini. Jadi ibarat kata ada naskah publikasi, maksudnya naskah artikel. Nah, kita mungkin bisa klik kanan, kita bisa buka. Nah, oke. Mungkin sedikit berbeda karena kan harus pakai cover ya. Misal abstrak. Nah, ini ngikutin ya. Saya sebenarnya secara sama tujuan, metode, hasil. Nah, modelnya mungkin agak berbeda gitu ya. Cuman intinya juga sama. Kalau yang naskah, tapi kan sebenarnya sama ya, karena di sini diterbitkan di repositori, maka tampilannya seperti itu. Tapi kalau di jurnal kan tinggal hilangkan saja yang tadi ya, logo apa, tinggal tuliskan nama, judul, afiliasi. Nah, jadi modelnya. Nah, untuk halaman kan paling sekitar 15 halaman ini. Nah, jadi ini yang juga perlu diperhatikan. Kalau misal di introduction atau latar belakang, boleh ambil dari tadi skripsi. Nah, terus di sini tapi yang jelas. Jadi tujuannya apa? Jadi di apa ya, di bagian latar belakang jelas tujuan yang mau dicari apa, yang mau dikaji apa gitu ya. Nah, habis itu adalah research method atau metode ya, penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, objeknya apa, misal subjeknya apa, terus pengumpulan datanya menggunakan apa, ya udah lebih simpel-simpel kayak gini sih. Terus analisisnya juga seperti apa. Nah, terus research result atau finding and discussion bisa jadi satu. Nah, misal gini, mis skripsi saya, misalkan saya menganalisis apa, data saya kan banyak misal. Ya, mungkin kalian ada yang pakai modelnya kayak coding, apa ya? Misal kalian contohnya kan banyak ya. Misal saya di apa ya? Misal di skripsi saya contohnya misal ada berapa belas contoh yang harus dianalisis misal. Kalau di artikel berapa yang harus saya include? Nah, ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Sampelnya paling 3 sampai 5 aja contoh ya. Jadi enggak semua semua hasil temuan itu dijabarkan, enggak, tapi ambil yang sekiranya misal 3 sampel. Misal saya kan hasil interviewnya 3 orang ya, cukup aja misal 1 sampai 2 orang, 3 orang juga boleh. Misal hasil kuesionernya saya kan ada ratusan orang, tapi kan itu kan bisa pakai tabel kan, ya. Terus misal saya itu datanya banyak sekali, ya udah ambil yang sekiranya terkait, ambil aja sampel 3 per kategori atau apa. Jadi nggak selalu dituliskan semua contoh yang ada di skripsi. Misal ada berapa belas contoh ya, misal contoh 1, contoh 2, data 1 sampai data berapa belas dicantumkan, nggak, ambil aja misal berapa gitu ya. Kayak saya misal per kategori 1-1. Ya, jadi setidaknya contoh sampel, padahal ini deskripsi per part ini mungkin contohnya bisa di atas 5, bisa 10 misal ya. Jadi ambil yang berapa persen aja ya. 3 contoh, 5 itu menurut saya sudah cukup ya. Nah, terus nah itu seperti itu. Nanti ada conclusion and suggestion, ini juga optional ya, saran itu optional. Ya udah, konklusinya apa? Tujuan saya kan untuk mengetahui ini sama untuk mengetahui yang paling ini. Ya udah, jadi biasanya ya apa ya, nggak banyak sih ya. Jadi kadang tujuan itu apa ya, kesimpulan kan terkadang tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya 2 biasanya 2 paragraf biasanya gitu sih. Terus ada saran mungkin, terus nah, sarannya untuk siapa aja misal, pembaca, institusi, untuk pihak terkait misalnya. Terus bibliografi, lah bibliografi saya kok dikit, padahal di skripsi saya ada sekitar misal 30. Kok bibliografi saya itu cuma segini, Miss? Cuma 10. Ya yang tercantum di artikel ya cuma 10 ya, saya tulis 10, enggak mungkin saya tulis 30 ya. Jadi ya ambil yang tertulis di artikel ya, bukan ambil keseluruhan daftar pustaka yang ada di skripsi. Jadi seperti itu untuk artikel. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, untuk materi saya akan bagikan di grup ya. Oke, sambil saya bernafas sekian.
Oke, di sini ada banyak sekali pertanyaan, gitu ya. Pertanyaan tentang apa ya? Tentang bagaimana penulisan, gitu ya. Nah, kita akan bahas. Mungkin saya akan pilih dulu yang sekiranya mungkin pertanyaan sama, mungkin saya akan jawab sekalian ya, bareng gitu loh. Pertanyaan ditulis saja ya, nggak usah resen ya. Jadi biar kita pertanyaannya banyak, kita juga bisa jawab cepat gitu ya. Kalau resen kan kadang kelamaan gitu ya. Nah. Oke. Okay. Oke, sambil saya jawab. Nah. Nah, di sini ada yang sharing nih, bagus nih. Di kampus saya, persyaratan untuk menyusun skripsi, ya, empat jurnal. Harus empat jurnal, dua jurnalnya harus internasional dan Scopus, dan dua jurnal harus skala nasional tetapi terindeks minim Sinta, apa ya, Sinta 2. Tapi kalau untuk S1 kayaknya terlalu anu ya, terlalu tinggi ya untuk persyaratan ya. Tapi biasanya kalau S2 mungkin loh, S2 sekarang sudah mensyaratkan minim Sinta 1, Sinta 2 ataupun Scopus gitu ya. Oke, terima kasih sudah berbagi. Nah, kita di sini. Nah, di sini mau bertanya tentang apakah membuat akun Sinta di Google Scholar harus dari kalangan dosen akademisi dan peneliti. Dan cara mendapatkan H index dan H citation. Jadi gini, menurut saya Google Scholar, akun Sinta itu biasanya itu oleh peneliti ya. Saya belum tahu kalau akun Sinta itu bisa untuk mahasiswa ya, tapi biasanya mungkin bisa. Cuman itu harus verifikasi dari institusi. Link kan lah, kita mendaftar Google Scholar itu kan harus yang namanya ada verifikator. Verifikator untuk memverifikasi Google Scholar dan Sinta. Setahu saya sih apa ya? Mungkin saja bisa, tetapi itu harus verifikasi dari operator ya. Itu kan ada operator, operator Google Scholar itu ada operatornya. Kalau di sekolah saya kurang tahu ya, cuman kalau biasanya untuk institusi memang kita dibuatkan, ibarat kata kita mendaftar, kita diverifikasi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan H index, H citation itu kita nggak bisa mendapatkan secara cuma-cuma. Itu dari hasil penelitian, itu baru ibarat kata kita dapat gitu ya. Mungkin ini sekilas saja ya. Mungkin saya bukakan tentang Google Scholar saya. Jadi itu memang biasanya untuk setahu saya untuk kalangan itu ya. Cuman kalau mahasiswa menurut saya juga sudah banyak yang punya Google Scholar. Cuman ya itu verifikasinya dengan apa ya, email institusi gitu ya. Nah, oke, bisa saya akan bukakan. Nah, jadi kan nanti seperti ini. Tampilannya itu akan seperti ini kan. Jadi di sini ada email yang diverifikasi oleh institusi. Tapi coba kalian barangkali kalian bisa tanya ke ibarat kata bisa tanya ke dosen pembimbing kalian. Kalau saya membuat akun Google Scholar bisa nggak Pak? Ya, barangkali kalian bisa bisa tanyakan hal itu ya. Ya, kalaupun bisa ya nggak apa-apa, silahkan buat. Cuma tanyakan dulu ya. Karena saya punya akun Google Scholar ya, ketika saya malah sudah kerja ibaratnya sudah dari dosen gitu ya. Jadi itu harus, nah, untuk mendapatkan H index dan H kutipan ini kita nggak bisa sembarang. Nah, kita harus punya akun dulu, kita harus punya penelitian dulu ketika kita dikutip. Nah, ini yang akan keluar. Jadi seperti itu sih untuk ibarat kata H index, H citation. Ini yang untuk punya akun ya. Nah, terus di sini apa saja yang harus
Bentar, kapan saja kita harus memberikan citasi dalam tulisan KTI? Apakah pendapat seseorang atau ketika menulis selain bukan pendapat orang yang tulisan itu sudah diparafrase dan juga dikutip, Miss? Jadi gini, kutipan itu intinya gini. Kita bisa mengambil kutipan, kalau saya sih mending gini ya, jangan ngambil kutipan dalam kutipan, kadang bingung ya. Itu sudah dikutip orang, terus kita ngutip punya itu, mending kita ngutip dari versi original. Yang bisa dikutip itu bisa dari pendapat atau pengertian teori atau rumus seseorang ya. Bisa dari jurnal, hasil penelitiannya orang, dari jurnal yang sudah terbit, artikel yang sudah terbit di jurnal, atau bisa kita dari bukunya langsung. Jadi kan itu kan langsung dari penulis kan. Jadi mending yang kita kutip itu menurut saya harusnya ya dari artikel jurnal, baik itu nasional, internasional, ataupun dari Google Book atau dari penulis bukunya. Nah, terus penulisan daftar pustaka. Sebenarnya ini penulisan daftar pustaka itu sebenarnya tergantung dari pedoman template ya. Kadang penulisan daftar pustaka yang didapat dari skripsi itu kadang agak berbeda. Skripsi kalian misal skripsi itu harus APA versi 7 misalkan ada yang itu. Nah, terus kalau di jurnal mungkin mintanya juga APA, tapi ada juga yang mungkin jurnal itu versinya Chicago atau footnote. Nah, itu kadang penulisan jurnal di daftar pustaka sama skripsi itu kadang ada yang berbeda, tergantung panduan masing-masing. Intinya itu. Terus kita ke pertanyaan yang lain gitu ya. Nah, ini saya kebanyakan tentang skripsi juga ya. Nah, oke. Setelah selesai ini nanti pertanyaan di YouTube. Nah, oke. Oke, cek plagiat online bisa dipercaya enggak, Miss? Nah, kalau saya biasanya untuk uji plagiasi itu kan pakainya Turnitin. Mungkin kampus kalian ada yang sudah pakai ini. Jadi dalam artian gini, ketika kita mau mendaftarkan sidang, biasanya kan ada uji plagiasi. Itu kan harus berapa persen. Dan itu biasanya yang uji plagiasi kan yang menguji kan bukan kadang dari pihak institusi sendiri kan. Entah itu mungkin dari Perpus, entah itu. Nah, tapi biasanya kan pakainya Turnitin. Karena itu akan lebih jitu ya. Nah, lebih jitu. Kalau saya sih gini, mungkin jangan sekali-kali kita menggunakan aplikasi online ya. Ya, mungkin kurang jitu karena yang biasanya yang sering digunakan di institusi itu adalah Turnitin karena untuk lenggarannya berbayar mahal dan untuk kevalitannya, akurasinya itu ibaratnya sudah dipercaya gitu ya daripada kalau kita ngecek-ngecek plagiasi sendiri. Nah, jadi ya kalau dulu saya ketika saya mau uji plagiasi ketika saya mau ujian tesis itu kan saya diminta uji plagiasi. Saya ke Perpus waktu itu kan disuruh ke Perpus. Akhirnya sudah dicekkan sekian berapa persen. Saya menurunin plagiasinya baru saya cek uji Turnitin lagi. Nah, jadi ya mungkin bisa kalian hubungi pengelola Turnitin yang tersedia di kampus kalian. Kalian coba uji Turnitin dulu terus nanti kalian minta filenya. Nanti yang terindikasi plagiasi atau kemiripan itu apa? Nanti kalian bisa turunkan, nanti kalian bisa uji plagiasi lagi. Kalau saya sih mending itu. Ya. Terus bagaimana letak cara penulisan jurnal agar dosennya langsung meng-ACC? Yang meng-ACC jurnal itu bukan menurut saya itu gini ya. Dosen itu oke, dia punya kewajiban untuk mengecek artikel ya, bukan jurnal ya, artikel. Oke. Di ACC enggak ya tergantung ya template sih. Kalau saya sih gini, segala sesuatu kan harus dikomunikasikan dengan pembimbing dalam artian Pak saya mau submit artikel misal. Artikelnya kalau masuknya di digilib atau repository kan kita enak ya. Pak, menurut Bapak atau Ibu ini kira-kira sudah pas belum dengan peraturan yang seharusnya. Kalau misal kalian disubmit di tempat lain juga harus mungkin dipertimbangkan. Kira saya mau submit di jurnal ini Pak, bagaimana? Setidaknya ya konfirmasi dulu lah. Gitu ya. Jadi jangan kalian terus tahu-tahu submit, dosen nggak tahu. Nah itu loh ya. Nah. Saya semester 6, apakah saya harus kuali atau kuali? Kuali atau kuanti. Nah, ini tergantung mbaknya sendiri kalau saya.
kita kan pasti punya, kita tahulah kemampuan kita, dalam artian gini, apakah kita pintar hitungan apa enggak. Kalau saya, karena saya itu basicnya, meskipun saya pendidikan, cuman kan kita diarahkan kan bisa kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Kalau saya sih, saya kurang bisa hitungan, jadi saya mending ke kuali. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Tapi bukan berarti saya nggak mau belajar statistik ya, cuman penjurusan kan harus satu kan, jadi saya memilih kuali. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Kalau saya memang nggak pinter hitung statistik, kayaknya saya enggak deh. Saya lebih suka ngarang, saya lebih suka menggambarkan, saya pakainya kuali. Kalau misal mbaknya suka statistik dan ibarat kata dosen itu meng-ACC, ya silahkan. Jadi atau misal mbak misal suka kuali sebenarnya, tetapi pengen belajar statistik juga silahkan ya. Jadi itu tergantung ke kalian gitu. Apakah mau aman sesuai dengan kemampuan kita? Apakah mau belajar apa ya jenis penelitian yang lain? Kalau misal terbit di jurnal, harus plagiasi berapa persen? Nah, ini tergantung jurnalnya. Ada yang biasanya nggak lebih dari 30 biasanya. Biasanya ya. Jadi mungkin setara 25 ada yang 30 tergantung. Kadang jurnal itu kadang-kadang kalau indeksnya bagus, plagiasi maksimal itu kadang hanya 20 ya. Jadi ya harus diperhatikan di situs web itu kadang kalian harus buka satu-satu. Plagiasinya berapa? Kalau misal masih galau, bingung, tanyakan ke kontak, kira-kira uji plagiasinya berapa. Kalau menurut saya tuh di bawah 30 atau di bawah 25 itu aman sekali. Ya. Jadi antara 20-an di bawah 25 menurut saya itu versi aman ya. Versi aman. Oke, sambil ini mumpung orangnya 100, mungkin kita bisa foto dulu ya, sambil nanti kita absen ya. Oke. Barangkali ada yang mau buka foto, nanti untuk pertanyaan kita lanjutkan lagi. Nah, biar kelihatan cantik gitu ya. Misalnya udah mandi, dadan cantik, ternyata nggak di foto gitu ya. Nah, oke. Setidaknya, nah, oke. Oke, jadi kita ke halaman pertama. Enggak tahu ya, mungkin kalian di slide berapa, yang jelas intinya on cam gitu aja lah ya. Oke, nah. Oke, ini slide pertama. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama. Terus slide kedua. Slide ketiga. Terus slide keempat. Oke, sudah. Oke, absensi sudah ya. Nah, jadi sambil kita jawab ya, sambil kalian ngisi. Nah, oke, kita bisa lihat juga yang ada di YouTube pertanyaan. Insya Allah pertanyaan semua akan saya jawab ya. Nah, oke.
sambil kita menjawab yang belum. Nah, oke, ini ada tentang plagiasi. Plagiasi tergantung berapa persen ya. Jadi kalau dia masih di 20-an, di bawah 25 menurut saya itu oke gitu ya. Jadi memang apa ya, harus diperhatikan untuk plagiasinya. Biasanya di bawah 30 sih. Cuman ada yang di bawah 25, ada yang di bawah 20. Kalau dia semakin cintanya semakin bagus, biasanya dia mintanya 20 ke bawah. Nah, terus kalau kita akan buat artikel dari skripsi, terus kita membuat menjadi dua artikel. Apakah judulnya bisa sama atau beda? Ya tergantung tujuanmu. Kan kadang gini, skripsi itu kan kadang tujuan penelitian kita nggak cuma satu kan. Misal tujuannya satu adalah untuk mengetahui penerapan. Misal yang kedua untuk mengetahui tentang opini pengguna. Ini kan misal. Berarti bisa nggak dipecah jadi dua artikel? Boleh. Terus judulnya kan nanti berubah sesuai apa yang ingin kalian cari. Misal kalau kalian mau buat jadi satu, bisa sesuai dengan judul skripsi. Kalau kalian ingin buat dua artikel, maka judulnya juga harus dua. Misal satu tentang persepsi pengguna terhadap apa. Yang satu adalah implementasi penerapan apa. Jadi judulnya itu sesuai dengan tujuan yang ingin kamu cari. Gitu. Kalau kalian cuma satu artikel, ya judulnya sesuai skripsi. Kalau kalian pengen buat artikel, otomatis kan pecah tujuan penelitian kan, berarti judulnya otomatis harus ngikut. Terus jurnal Scopus, apakah ada yang free? Ada, cuman memang mungkin enggak begitu banyak. Nah, ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang gratis. Cuman kalau yang gratis pasti makin susah. Kata yang berbayar aja juga susah ya. Masuk jurnal Sinta aja udah susah, apalagi kalau Scopus kan. Prosesnya itu Scopus tuh enggak bisa loh 1-2 bulan, dia bisa 6 sampai setahun loh. Nah, kan seperti itu, nggak bisa cepat. Terus fast track. Fast track itu adalah sistem gini, kadang ada beberapa yang meminta, penulis itu minta bahwa saya pengen untuk segera diterbitkan, karena bulan ini mau terbit. Kadang kayak orang ngoyak gitu ya. Misal, ternyata waktu antara submit sama publish itu katakanlah mintanya cepat gitu ya, minta 2 bulan lagi ya. Dia menggunakan fast track. Fast track itu kayak jalur cepat untuk review, tapi saya minta didahulukan dulu deh. Nah, seperti itu maksudnya fast track. Apa sih standarisasi jurnal yang baik? Jadi sebenarnya gini, semua jurnal itu baik. Entah itu terakreditasi apa enggak. Cuman yang kualitas itu paper kita enggak sih? Lebih ke situ sih kalau saya. Kualitas paper kita, semua jurnal pasti baik. Karena semua itu pasti nasional, internasional itu ada prosesnya. Ada akreditasinya loh. Jadi untuk pengajuan indeks itu prosesnya lama. Akreditasinya juga lama loh ya. Akreditasi jurnal memang ada, mis ada. Jadi nggak cuma akreditasi sekolah, akreditasi jurnal juga ada. Kalau dia baik, dia bisa naik ke level. Kalau dia biasa, dia bisa stuck di apa ya, akreditasi yang sama, atau dia malah turun. Jadi ya semua jurnal itu pasti baik ya, jurnal yang baik. Cuman paper kita loh, kualitas paper kita yang harus baik. Bagaimana untuk agar kualitas paper kita baik ya? Kalau saya sih yang penting itu adalah satu ya. Dari segi template penulisan itu juga harus diperhatikan. Kutipan, daftar pustaka itu harus sinkron. Penulisannya kutipan, dari plagiasi, dari interesting topic. Topiknya menarik nggak? Kira-kira topik lagi hits nggak? Itu terkadang juga pengaruh ya. Artikel kita bisa cepat, bisa enggak. Itu juga pengaruh dari, menurut saya, misal artikel atau judul skripsi yang baik itu judul yang apa? Kalau judul yang menarik versi saya, itu adalah judul yang up to date. Judul yang sekarang mengulas situasi apa sih yang sedang hit saat ini. Kalian kaji di situ. Menurut saya judul yang menarik itu ya. Jadi kalau enggak ya bisa dari hasilmu, penulisanmu, latar belakangmu bagus enggak, kuat enggak, dari metodemu, analisis datamu seperti apa, pengumpulan datamu kuat enggak. Nah, lebih ke situ sih. Insya Allah gampang. Nah, kalau kita mengutip dari referensi, misalkan kita boleh mengutip secara mentah-mentah semuanya, apakah harus diparafrase? Ya. Nah. Oke, jadi gini.
cara menulis kutipan itu kan ada dua versi kan, kutipan langsung dan tidak langsung. Kan gitu. Kalau kita kutipan langsung berarti kan kita ngambil langsung kan dari apa yang ingin kita cari. Kita misal pengen langsung kopas dari pengertian apa gitu ya. Ya udah kita langsung ambil secara mentah ibarat kata tapi kita tuliskan kutipannya tetapi dengan tanda petik dua. Jadi kutipannya langsung itu boleh ngambil mentah-mentah. Cuman ya orang ngutip itu kan nggak sembarangan langsung berapa paragraf. Orang ngutip tuh paling satu paragraf tuh maksimal loh. Satu kalimat, dua kalimat. Nah, mungkin orang ngutip langsung berapa lembar, langsung pendahuluan dikutip semuaan. Jadi ya boleh secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung dalam hal ini adalah parafrase. Jadi kita mengubah redaksi susunan kalimat sesuai dengan makna yang sama gitu ya, tetapi dengan susunan kalimat yang beda seperti itu. Saya harus ngambil, kalau saya sih mending ada yang kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi ada yang memang pure kalimat murni, kalian ambil dari kutipan, ada yang juga dari parafrase. Jadi bisa keduanya. Jangan semua pakai mentah, terus semua parafrase, bisa combine keduanya sih. Gitu. Tapi saya paham maksudnya. Nah, terus kita akan ke pertanyaan yang ada di YouTube ya, sebelum kita selesai. Nah, jadi di sini. Apakah boleh tugas kuliah mahasiswa diterbitkan kembali oleh dosen pada media jurnal yang ber-ISBN atau terakreditasi tanpa menampilkan nama mahasiswa? Kalau saya, ini lebih ke pendapat ya. Jadi ibarat kata gini, seharusnya itu misal gini, ini ada terkait beberapa aturan sih. Aturan itu juga terkait dengan aturan institusi. Ya. Ada yang gini, dalam menulis artikel, kan artikel nanti kan dipublis ke jurnal dari skripsi kan, di mana itu ada dosen pembimbing. Ya. Harusnya dosen pembimbing itu jadi penulis kedua dan tiga. Dia nggak boleh jadi penulis pertama. Karena dia tugasnya membimbing. Semua wewenang ada di mahasiswa. Itu ada aturan seperti itu kalau di institusi saya. Cuman kurang tahu di kalian. Dan tugas kuliah, apapun ya, segala sumber yang ada di mahasiswa, itu sebenarnya boleh juga dijadikan ibarat kata diterbitkan oleh dosen, asalkan ya itu dengan persetujuan. Beda loh ceritanya kalau kita cuma disuruh ngisi survei, kita cuma disuruh ngisi pendapat, boleh nggak dicantumkan. Cuman kalau misal itu dari hasil, misal hasil karangannya siswa, dan itu nanti dijadikan buku, menurut saya sumber setidaknya nggak harus selalu dijadikan nama mahasiswa, nggak harus selalu dijadikan nama penulis, tetapi nama sumber. Misal saya mengutip dari karya ilmiahnya mahasiswa bernama ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi nama mahasiswa itu bisa dicantumkan sebagai sumber referensi, tapi nggak harus selalu jadi nama penulis. Beda kalau mahasiswa itu juga nulis atau apa mungkin ya. Jadi ikut nulis gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih seperti itu. Terus kita akan ke pertanyaan yang lain gitu ya. Apakah beda jurnal Sinta dengan Prasinta? Enggak ada Prasinta. Kayak tadi saya bilang, jurnal itu ada dua, terakreditasi dan tidak ya. Terakreditasi dan tidak. Kalau untuk jurnal yang terakreditasi, dia paling enggak minim gugur sepuluh dan Sinta dan pengindeks lainnya. Nah, kalau jurnal enggak ada jurnal Prasinta, adanya jurnal tidak terakreditasi, berarti jurnal ini ibarat kata ya gampangnya belum Sinta. Tapi dia mungkin sudah terindeks Google Scholar dan beberapa pengindeks yang lain. Nah, ya itu ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Terus pertanyaan skripsi kayaknya sudah ikut diplagiasi. Oke, cara parafrase ini juga yang penting nih. Cara parafrase bagi mungkin bagi mahasiswa yang sedang on process. Jadi parafrase itu bisa parafrase manual, bisa parafrase pakai aplikasi online, parafrase online boleh. Enggak masalah sih sebenarnya ya. Ya, intinya bahwa misal tujuannya kan sama-sama untuk memparafrasekan. Kalau misal mau pakai cara parafrase online, ya itu otomatis kan harus mengubah tuh susunan kalimat, penggunaan sinonim kata, terus mengubah
kalimat aktif jadi pasif, pasif jadi aktif. Nah, kalau manual, tapi ada juga beberapa aplikasi ya. Kalian mungkin bisa coba. Aplikasinya apa? Misalnya kalian searching aja aplikasi parafrase online, itu kan muncul kan. Coba aja. Cuman tidak jaminan bahwa bahasanya itu bisa luwes. Otomatis kalian harus mulai lagi. Enggak, kadang kan kalau kita pakai aplikasi kan kadang ada bahasa itu yang agak kaku kan. Kayak enggak pas gitu. Jadi ya tugasnya kalian ya tetap harus membaca ulang lagi kalau misal memakai parafrase online. Itu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Nah, oke, tentang gaya kutipan. Apa ya? Kok gaya kutipan? Tentang penulisan daftar pustaka. Gaya referensi itu buku panduan biasanya ada sama di panduan ya. Gaya biasanya untuk pengutipan itu kalau enggak APA biasanya penggunaannya APA versi 7 yang terakhir atau MLA atau Chicago atau IEE atau footnote. Jadi tinggal ngikuti alur aja sih. Kadang tiap jurnal itu beda. Ya, beda. Kadang ada yang modelnya jurnal itu harus urut, kutipan nggak harus abjad, tapi biasanya kan harus abjad. Cuman ada gaya kutipan yang dia tidak harus selalu urut abjad, tapi harus urut kutipan. Nah, cari referensi jurnal deskripsi. Oke. Kita sekilas bagaimana mencari referensi ya. Oke, kita bisa buka. Mungkin saya akan share untuk materi saya yang beberapa waktu lalu, cara ngutip ya, ini ya, oke. Bagaimana mengutip? Nah, saya akan ajari bagaimana cara mengutip yang ada di Google Book dan Google Scholar. Ya, oke. Oke, sebentar. Oke, kalian bisa buka di sini, Google Cendikia atau Google Scholar. Google Cendikia itu versi bahasa Indonesia, Google Scholar versi bahasa Inggris gitu ya. Nah, oke, okay. Kalian misal udah buka di sini, misal ya, kalian udah buka di sini, misal kalian pengen mencari ibarat kata jurnal siapa gitu ya, misal kalian di sini misal tuliskan sembarang jurnal misal tentang sistem akuntansi, ini hanya misal ya. Nah, di sini kan nanti akan muncul banyak. Google Book itu juga akan terdeteksi di Google Scholar ya, karena dia sama-sama Google ya. Dan dia modelnya kan file. Nah, di sini akan keluar. Kalau di sini kalian sudah muncul jurnal apa, berarti dia adalah artikel jurnal. Ya, berarti kan ini tulisan, ini artikelnya. Kalau di sini adalah jurnal yang mewadahi. Jadi artikel itu lebih ke tulisan kita. Jurnal itu lebih ke wadah yang mempublis. Ya, oke. Misal di sini kita cari yang namanya sistem akuntansi. Oke ya, misal kita sudah buka, terus nanti saya misal pengen ini, saya pengen ibarat kata mengambil salah satu dari ini, misal saya ambil sistem keuangan pengelolaan dana desa, misal gitu ya, kita klik di sini. Nah, misal kita klik di sini sebenarnya kalau kalian pengen dapat kutipan, kalian bisa kok cari nama buku atau apa itu di Google Scholar. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini, ditanda ini loh, tanda titik dua ini. Kalian klik, dia akan keluar seperti ini. Dan ini sudah bisa kalian kopas di Google, apa ya, di daftar pustaka. Terus bagaimana kita menulis kutipannya? Kalau kita udah daftar-daftar pustaka, kan gitu kan? Nah, berarti kalian bisa buka filenya di sini. Ini filenya misal, saya pengen ngutip ngambil dari satu kalimat. Ngutip itu yang nggak asal loh ya. Ngutip terus satu paragraf, dua paragraf. Itu namanya kopas, bukan ngutip. Nah, misal saya pengen ngutip satu kalimat aja di sini. Seret, gitu. Ya. Jadi nggak harus selalu kalian download sebenarnya. Kalian buka view aja udah cukup. Nah, kalian pengen ini. Mengutip sejarah panjang tentang pengaturan desa. Yang ditulis oleh tadi. Ya, oke. Okay. Kalian bisa pakai versi ini, kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan langsung itu kita langsung mengutip tanpa mengubah sumber dalam artian itu kita langsung ngambil gitu. Kita langsung ngambil dan biasanya itu pakai spasi. Karena kan kutipan langsung. Nah, maka kalau ini kan artikel asli, ya kan? Yang ada tadi yang saya garis bawah tadi, kalian bisa tulis sejarah panjang tentang pengaturan desa yang telah dimulai sejak
tahun 48 ini misal gitu ya. Nah, terus di sini kita lihat, oh di sini itu misal yang nulis tadi siapa? Kan kita udah dapat di sini. Ya. Ini di sini itu nama orang otomatis sudah kebalik di Google Scholar. Jadi kalian nggak perlu membalik. Terus bagaimana kita menulis kutipannya? Kita lihat di sini kan nama penulisnya ada tiga orang. Tiga orang. Maka kita untuk menulisnya, kalau kutipannya dia adalah tiga orang, maka kita gunakan nama penulis pertama, koma DKK. Tetapi di daftar pustaka, ya, di daftar pustaka kita tulis nama semuanya. Kalau ini misal penulisnya dia cuma dua orang, misal Widakto dan Widodo, ya udah kita tinggal tulis Widakto dan Widodo. Kalau misal dia penulisnya cuma satu orang, Widodo, ya udah namanya Widodo aja gitu. Jadi untuk penulisan kutipan gitu ya. Kalau nama penulisnya dia satu, ya udah ditulis nama akhir penulis. Kalau dia penulisnya dua orang, maka menggunakan dua akhir nama penulis. Kalau penulisnya tiga, maka gunakan nama penulis pertama, koma DKK. Tetapi di daftar pustaka tinggal dituliskan semua nama lengkap semua penulis. Jadi kalau untuk ngutip dari jurnal itu sebenarnya enak gini. Jadi kalian tinggal tadi cari jurnal yang terkait dengan judul kalian. Nanti kalian kalian bisa buka filenya PDF. Kalian ambil kalimat yang ingin kalian kutip. Udah dapet, nanti kalian bisa kembali lagi ke tadi. Cari tanda titik dua, tulisannya cite. Kalian kalian bisa langsung dapat tadi, APA tadi. Terus untuk namanya, nggak perlu kan kalau daftar pustaka harus balik nama kan? Nah, kalau kalian pakai sistem kutip dari Google Scholar, nggak perlu balik. Balik nama kadang mahasiswa, kadang salah ya. Ya, jadi nggak perlu. Jadi kalian langsung ambil aja nama di sini. Nama yang tertera di sini. Dia otomatis sudah kebalik otomatis sebenarnya. Enaknya itu. Nah, misal udah dapat, terus kalau misal kalian pengen ibarat kata kutipan tidak langsung, ini misal gitu ya, kutipan tidak langsung, ya udah tinggal ibarat kata kalian tinggal menjadikan parafrase atau merubah menjadi parafrase atau memparafrasekan. Berarti salah satu cara parafrase adalah bisa kita menggunakan sinonim kata, bisa juga kita merubah susunan kata yang awalnya aktif jadi pasif, pasif jadi aktif, atau mengubah susunan kalimat. Nah, di sini saya pakai kutipan tidak langsung. Pada tahun 48 pengaturan tentang desa bla 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 tentang sejarah panjang. Kan ini sama versi asli kan beda kan? Berarti kan saya sudah parafrase. Maka nah ini ya namanya parafrase. Atau kalian mau ngambil kutipan di akhir. Kutipannya di akhir ya udah tinggal pada tahun ini pengaturan ini tentang sudah lah baru kutipannya. Intinya ya penulisan kutipan di awal dan akhir itu agak beda ya. Kalau di awal itu biasanya dia tahunnya itu kurung penuh, tapi kalau dia di akhir itu biasanya dia harus ibarat kata gini ya, di koma, nama, kurung, nama, koma, tahun baru dikurung. Nah itu. Mis, apakah ini harus kurung apa enggak? Tergantung panduan. Kalau dia apa tujuh itu ada yang, dia kalau kurung-kurung semua, titik-titik semua. Jadi tergantung buku panduan skripsi atau di jurnal ya, apakah tahun itu dikurung apa enggak, itu biasanya sudah ada panduan. Nah, terus bagaimana kalau kita misal pengen mengutip dari buku? Nah, kalau dari buku, apakah saya harus selalu punya buku? Enggak harus selalu sih. Karena paling enggak kalian baca. Atau kalian baca paling cuma sekilas, kan gitu kan. Jadi kalian bisa pakai Google Book. Google Book itu memang dia tidak menampilkan secara 100% halaman iya. Cuman setidaknya, kan kalau kita butuh cuma pengertian, teori, kan ya orang ngutip ya kayak tadi saya bilang, berapa sih yang dikutip? Satu, dua paragraf kan udah banyak banget kan? Nggak mungkin kalian ngutip sampai selembar, dua lembar kan? Maka kalian bisa pakai Google Book. Nah, oke, misalkan sudah buka Google Book atau Google Buku, kalian cari mana yang pengen kalian cari. Misal saya pengen mencari ibarat kata bukunya ini. Misal akuntansi manajemen punyanya Masiah Kolmi. Gitu ya. Kalian bisa cari tadi di Google Scholar. Buku akuntansi manajemen Masiah Kolmi, nanti dia akan keluar secara kutipannya. Dia udah otomatis balik sendiri.
Kalau di Google Book itu namanya belum balik, tapi kalau kalian sudah masukkan judul di Google Scholar kan deteksi buku juga, dia otomatis sudah balik otomatis, nggak perlu dibalik. Nah, kalian buka bukunya di sini, keluarlah di sini. Oke. Nah, habis itu kalian misal ibarat kata pengen membuka isi bukunya. Kalau misal kalian pengen manual, monggo silahkan ya. Misal terbitnya ini, bukunya ini, tahun cetaknya ini. Nah, buku itu ambil yang cetakan terbaru, itu adalah cetakan yang sebenarnya. Dalam arti bahwa sebenarnya cetakan terakhir ya. Berarti buku ini bukan cetakan, buku ini tahunnya adalah 2019. Jadi ambil cetakan yang terbaru. Kalian buka bukunya, ambil yang mau pengen dikutip. Cara ngutipnya gimana, Miss? Dari Google Book itu nggak bisa dikutip loh. Copy paste nggak bisa, tulis ulang. Nah, saya pengen ini misal. Nah, saya tulis di sini ya, karena ada keterbatasan informasi, muncullah akuntansi manajemen. Kalau saya pakai kutipan langsung kan berarti saya tinggal langsung tulis ulang kan tanpa merubah redaksi kalimat. Maka ya udah. Kalau misal kalian tahu halaman bukunya dituliskan nggak apa-apa. Kalau nggak usah. Jadi yang ada halamannya itu adalah halaman buku. Halaman jurnal nggak usah ditulis. Dia biasanya itu halaman berapa sampai berapa gitu. Tapi kalau buku, apakah buku harus selalu ada halamannya? Optional sih, boleh ada, boleh enggak. Kalau kalian mau pakai parafrase, ya udah kalian ubah redaksi kalimatnya. Prinsipnya kayak tadi sih. Akuntansi muncul karena bla bla bla. Nah, ini kan sama ini kan beda kan. Gitu sih. Kalau kutipan di depan perhatikan, kutipannya di akhir juga harus perhatikan. Nanti daftar pustaka, kalau pas nanti kalian searching misalnya akuntansi manajemen, penulisnya ini di Google Scholar, dia akan langsung muncul ini. Nggak perlu balik. Jadi menurut saya adalah dua perangkat yang setidaknya juga mahasiswa tahu, menurut saya itu harusnya tahu Google Scholar sama Google Book. Jadi nggak ada ceritanya. Saya kebingungan cari jurnal, buka oh jurnal Scholar. Saya bingung cari buku, bukalah Google Book. Saya akan kembalikan ke situ. Gitu sih. Itu lebih lengkapnya pas kemarin saya pas penelitian kualitatif itu saya jelaskan lebih rinci lagi. Ini hanya saya sekilas. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita close. Jadi cari referensinya di situ ya. Jadi Google Scholar atau Google Book. Terus kalian cari yang ada tanda titik dua. Ya, entah itu nama buku, nama jurnal, nama judul artikel, semua akan muncul di Google Scholar, tinggal diklik tanda titik dua, dipilih APA gitu atau MLA atau Chicago, tergantung panduanmu harus APA apa enggak. Kalau misal panduannya enggak ada di tadi Google Scholar, ya otomatis kalian harus menulis manual, karena kan ada yang beberapa mintanya footnote gitu ya, ada yang mungkin kutipan yang lain gitu. Oke, kita ke YouTube dan kita oke. Barangkali ada pertanyaan. Nah, oke. Itu sih secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bahwa dalam menulis artikel, ibarat kata ya, artikel dari skripsi atau dari tesis ya, perhatikan untuk template penulisan. Selain perhatikan template, cari jurnal yang sesuai, tetapi ya silakan setidaknya juga kita harus banyak kepo tentang jurnal yang akan kita tuju, publikasinya kapan, biaya kapan, dan aturan-aturan yang lainnya. Barangkali ada kontak pengelola, misal kalian butuh cepat atau apa ya, barangkali bisa menghubungi pihak yang bersangkutan gitu ya. Jadi kalau kita publis cepat bisa nggak ya, karena untuk keperluan mendesak. Jadi segala sesuatu itu harus diinformasikan. Misal kalian mau rencana publis di mana-mana, usahakan untuk artikel atau apa dosen pembimbing itu juga harus tahu, karena ada yang meminta bahwa saya dimasukkan penulis dua atau tiga, karena yang masuk di jurnal kami pun banyak yang dari mahasiswa, sementara penulis 2-3 itu dari dosen pembimbing ya. Jadi setidaknya mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk apakah kita bisa mempercepat proses pemrosesan jurnal apa enggak gitu ya. Jadi semua segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Nah, kalau misal kalian memang pengen submit sendiri, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga juga bermanfaat. Insya Allah
Semoga ada webinar-webinar selanjutnya, tapi insya Allah masih ada. Entah itu mungkin saya seputar skripsi, atau seputar kualitatif, atau seputar tentang, apalagi ya, biasanya kalau saya tuh TOEFL, atau mungkin grammar, atau misalnya tentang yang terakhir itu tentang karir kerja, bagaimana mencari loker, menulis surat lamaran, dan mendesain CV dengan Canva. Nah, itu biasanya materinya seputar itu sih, kalau misal narasumbernya saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah grup Telegram akan saya hapus? Insya Allah enggak. Semoga nanti bisa jadi sarana komunikasi kita bersama. Barangkali ada yang proses skripsi butuh untuk mengisi responden, kita bisa saling membantu. Gitu aja ya. Jadi insya Allah untuk grupnya enggak akan saya hapus. Yang penting kalau postingannya enggak di luar jalur kependidikan, ya itu insya Allah aman, enggak dihapus oleh Mbak admin gitu ya. Ini adminnya orang ya. Jadi mahasiswa juga. Cuman saya minta jangan dihapus dulu ya, Mbak, gitu ya. Jadi biar bisa jadi sarana yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah materi nanti saya share di apa ya, di grup Telegram. Untuk e-sertifikat kemungkinan saya kurang tahu sih. Saya biasanya sertifikatnya kosongan, tapi tinggal tulis nama. Saya kurang tahu ya. Coba nanti biar biar dari pihak Mbaknya adminnya ya yang menginformasikan nanti gitu ya. Gitu sih. Semoga juga selalu sehat. Semoga kalau sehat, insya Allah segala urusan kita lancar ya. Yang penting kita berdoa untuk selalu sehat ya. Semoga diberikan kesempatan bertemu. Semoga dimudahkan segala urusan. Baik urusan kuliah, urusan skripsi, urusan proses setelah skripsi. Semoga selalu dimudahkan gitu ya. Oke, sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf melebihi waktu yang seharusnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Terima kasih, Bu.